you <music> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar, Bapak Ibu? Kami berharap dan berdoa semoga Bapak Ibu serta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ferinda Hairini Safahri, selaku MC pada hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang telah mendaftarkan diri pada hukum online International Law Webinar Series 2022. Dewan yang berjudul *The Fate of the Drug of Personal Data Protection Law in Indonesia* dalam diskusi ini bersama para regulator, praktisi hukum, serta perwakilan asosiasi, kita akan mendiskusikan bagaimana pentingnya perlindungan data pribadi bagi pengguna dalam platform digital. Dalam membawakan tema ini, diharapkan para narasumber dapat memberikan gambaran secara umum mengenai sejauh mana rancangan undang-undang perlindungan data pribadi memberikan pemahaman mengenai bagaimana konsep daripada perlindungan data pribadi serta memperoleh gambaran umum terkait penegakan hukum dan penyelesaian sengketa mengenai perlindungan data pribadi sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bapak-Ibu sekalian, webinar ini tidak akan dapat terselenggara dengan baik tanpa adanya dukungan dari ASEGAF, Hamza and Partners, dan KNK Advocates. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada ASEGA Hamzah Partners dan KNK Advocates atas supportnya terhadap penyelenggaraan Hukum Online International Law Webinar Series ini. Langsung saja, yang saya hormati Bapak Johnny J. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Arka Diratara, CEO Hukum Online, selamat pagi Pak Arka. Kemudian yang saya hormati para narasumber kita, Bapak Samuel Abrijani Pangarepan, BSC MM, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak. Bapak Raditya Kosasih SH LLM, Ketua Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia (APPDI). Selamat pagi. Bapak Dani Kobrata SH LLM, Partner KNK Advocate. Selamat pagi, Pak serta moderator kita yaitu Mbak Farah Purwaningrum selaku Partnership and Community Manager Hukum Online. Selamat pagi Mbak Farah. Sebelum kita memulai acara, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Joni Ciplate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang akan diwakili oleh Bapak Samuel Abrijani selaku Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan keynote speech yang akan ditayangkan melalui video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Arka Dirantara, CEO Hukum Online, Bapak Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Raditya Kosasi, Ketua Asosiasi Profesional Privacy Data Indonesia, Bapak Dani Kobrata, Partner KNK Advocate, dan para peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan karir Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkatnya kita ada dalam keadaan sehat dan dapat bertemu secara daring di acara webinar hukum online yang kali ini mengangkat topik terkait RUU Perlindungan Data Pribadi. Mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Prati kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena beliau tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Namun, semangat beliau dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional akan terus bersama kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kehadiran pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk mempercepat adopsi teknologi digital yang mengakibatkan adanya peningkatan kegiatan masyarakat yang cukup besar di ruang digital. Riset Abji Juni 2022 melaporkan bahwa Jumlah pengguna internet Indonesia sudah mencapai 210 juta pengguna atau setara dengan 77 persen dari total penduduk Indonesia. Ini ada pernaikan sebesar 4 persen apabila dibandingkan dengan riset sebelumnya. Wia dan Kepios menyebutkan rata-rata masyarakat Indonesia mengakses internet lebih dari 8 jam tiap harinya. Baik untuk mencari informasi dan berkomunikasi, Hingga untuk bekerja online, belajar online, belanja online, dan kegiatan-kegiatan online lainnya. Dari hasil riset ini, dapat kita lihat bahwa ruang digital dengan segala teknologi digital yang menyertainya sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita semua. Ibu, bapak, dan hadirin yang berbahagia, kita harus menyadari dan mengakui bahwa untuk dapat melakukan berbagai macam hal di ruang digital, kita harus memberikan data pribadi kita. Karena sekarang data pribadi layaknya koin yang harus kita masukkan sebelum kita dapat menikmati segala layanan digital dan produk-produk digital yang kita pakai. Aktivitas yang kita lakukan di ruang digital itu menghasilkan data-data lagi yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi layanan yang dibutuhkan atau diproses sebagai basis dalam membuat keputusan atau kebijakan. Ini yang kemudian dikenal dengan data driven decision. Namun perlu dipahami bahwa dalam pemrosesan data pribadi dari pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan hingga penyimpanan data-data ini yang di dalamnya mengandung data pribadi itu perlu mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi agar pemanfaatan data pribadi ini sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Saat ini payung hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi masih tersebar di 32 sektor termasuk di sektor telekomunikasi. Di Kominfo ada Undang-Undang ITE dan juga PP71 tahun 2019. Nah, bersama DPR, RI kami terus berupaya menyelesaikan RUU PDP agar Indonesia dapat memiliki satu payung hukum yang komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Kami sangat berharap agar RUU PDP dapat diselesaikan di tahun 2022 ini. Bapak-Ibu hadirin yang kami banggakan, RU Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemrosesan data pribadi agar antara hak subjek data dan kewajiban pengendali data pribadi itu seimbang. RU ini memberikan panduan terkait hak subjek data, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, dan juga sanksi-sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Selain itu, RUU PDP juga diharapkan akan mempercepat pembangunan ekonomi digital nasional dan meningkatkan iklim investasi dalam berusaha dengan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital. Lebih dari itu, karir PDP diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak subjek data serta mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk lebih meningkatkan keamanan data pribadi mereka. Bapak, ibu, dan hadirin yang kami hormati, kita sepakat bahwa RU PDP adalah regulasi yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan digital di tanah air saat ini. Selain daripada itu, kita juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait literasi digital. Yang di dalamnya adalah literasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Untuk itu dibutuhkan peningkatan literasi digital yang masif agar masyarakat tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi digital dengan produktif dan tepat guna tapi juga mampu mengetahui hak-haknya dan menekan risiko yang mungkin hadir bersama dengan perkembangan teknologi digital di tanah air. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati. Apresiasi kami ucapkan kepada Hukum Online karena telah menyelenggarakan acara ini. Acara yang sangat penting bagi kita semua. Selain daripada itu, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22 kepada hukum online. Semoga hukum online dapat terus memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas lewat inovasi-inovasi cemerlang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi semakin digital, semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan menarikan sambutan dari Bapak Arka Diratara, selaku CEO dari Hukum Online. Untuk Bapak Arka, kami persilahkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber kita di siang hari ini. Ada Bapak Samuel Abrijani BSC BSCMM, sebagai Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kemudian ada Bapak Raditya Kosasi, SHLLM, Ketua Asosiasi Profesional Privacy Data Indonesia atau APPDI, dan juga sebagai Associate General Counsel Data IP and Commercial dari Gojek. Selamat datang juga kepada Bapak Dani Kobrata, SHLLM, sebagai partner dari KNK Advocates, dan juga rekan saya Farah Purwaningrum yang akan menjadi moderator pada kegiatan. Uh, hari ini, uh, dengan posisi partnership and community manager dari Hukum Online, serta tentunya uh, para pelanggan setia Hukum Online dan seluruh peserta yang bergabung pada kegiatan di uh, uh, siang hari ini. Uh, izinkannya saya Arkadiratara selaku Chief Executive Officer Hukum Online mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel, Bapak Kosasi dan Bapak uh, Dani yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk dapat menghadiri acara Hukum Online International Law Webinar Series 2022 yang berjudul yang berjudul uh, nasib rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sekilas informasi, uh, Hukum Online International Webinar Series kali ini memiliki dua sesi, uh, di mana sesi kedua setelah uh, sesi yang ini akan diselenggarakan pada esok hari atau Kamis tanggal 28 Juli uh, 2022 dengan judul Praktik Data Free Flow with Trust pada Transformasi Ekonomi Digital. Sebelumnya mewakili hukum online saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang telah diberikan oleh Azega Hamzah and Partners serta KNK Advocates atas dukungannya yang diberikan uh, sehingga webinar ini dapat uh, terlaksana. Bapak, Ibu peserta serta rekan-rekan semua yang saya banggakan, yang kami banggakan Kegiatan webinar pada pagi hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara perayaan ulang tahun hukum online ke 22, 22 yang mana pada bulan Juli ini kami sudah uh, mengadakan berbagai rangkaian kegiatan-kegiatan dalam rangka uh, perayaan tersebut. Uh, ada beberapa kegiatan diantaranya yang pertama kami membuat uh, webinar kampus roadshow dengan tema career outlook for outstanding low graduates, di mana kami melakukan roadshow ke lebih dari delapan universitas, dari ada Universitas Sumatera Utara, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas 11 Maret, Universitas Pancasila. Uh, Prasetya Mulia, Universitas Jember, dan sampai ke Katolik uh, Parahyangan. gitu ya. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan uh, lomba video dan infografis bertemakan melek hukum. Mulai sekarang, di mana uh, kita mendorong agar masyarakat luas uh, bisa uh, membuat video yang mudah di uh, digest uh, orang banyak terkait uh, hukum dan membantu uh, semua orang untuk bisa memahami hukum. Dan ketiga, kami juga sudah mengadakan Instagram Live yang bertemakan peran hukum online dalam inovasi teknologi di dunia hukum, dan yang terakhir, sebagai penutup, di rangkaian acara di bulan Juli ini adalah kegiatan hari ini, yaitu Hukum Online International Law Webinar Series. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada tahun 2020, Indonesia berhasil menduduki peringkat 24 Global Cyber Security Index atau GCI yang melist down dari lebih sekitar 194 negara. Namun hal ini belum sejalan dengan realisasi di mana terjadi kasus kebocoran data pribadi yang selalu muncul. Contohnya pada kasus kebocoran data peserta BPJS yang sangat high profile sekali. Nah, menurut laporan yang diperoleh, penyebab terjadinya kebocoran data di Indonesia, 54% berasal dari pelanggaran data yang disebabkan oleh orang dalam, kesalahan sistem, atau bahkan serangan malware. Dengan demikian, aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi atau tata kelola bagaimana sebuah entitas, sebuah perusahaan, sebuah organisasi dalam mengelola uh, data pribadi perlu segera dihadirkan dalam sistem hukum Indonesia. Nah, uh, didukung juga uh, sebelumnya uh, uh, Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni J. Plate, mengatakan bahwa perlindungan data pribadi termasuk ke dalam salah satu hak asasi manusia, dan merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi sehingga akhirnya uh, kita sudah uh, sampai ke tahapan uh, uh, terbentuknya dokumen rancangan undang-undang uh, tentang perlindungan data pribadi atau RUU PDP. Namun uh, hingga saat ini RUU PDP itu sendiri belum uh, terbit gitu ya. Jadi belum menemukan titik terang dan terjadi, masih terjadi diskusi-diskusi dan uh, harapannya dalam diskusi hari ini kita bisa tahu lebih detail uh, bagaimana tantangan yang di, dihadapi. Uh, kami di hukum online melihat kondisi ini menjadi sebuah tantangan besar yang perlu kita cari solusi terbaik untuk semua. Selama lebih dari dua dekade uh, hukum online berkomitmen menjadi sumber referensi pengetahuan hukum bagi seluruh uh, masyarakat Indonesia. Kontribusi yang kami telah berikan uh, di perusahaan dengan berbagai produk-produk yang kami berikan uh, pada dasarnya menempatkan hukum online menjadi bagian penting dalam uh, dunia hukum di Indonesia. Hukum online sendiri sebagai uh, perusahaan uh, regulatory technology atau uh, regtech, tiada henti dalam melakukan inovasi produk dengan memanfaatkan teknologi terkini, dan salah satunya tentu dengan mengadopsi teknologi yang uh, memiliki peranan penting bagi perusahaan dalam memberikan terobosan pada produk dan solusi yang ditawarkan kepada seluruh uh, pengguna hukum online. Uh, harapan saya dan uh, seluruh tim di hukum online, uh, diskusi di uh, pagi menjelang siang ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan harapannya hukum online sebagai regulatory Regulatory tech company terbesar di Indonesia juga bisa berkontribusi secara aktif dalam mewujudkannya transformasi digital yang berkelanjutan dan memberdayakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arkadia Datara atas kesediaannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan segera memulai diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya saya izin memberikan reminder kepada Bapak Ibu sekalian bahwa apabila tertarik untuk mengajukan pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom question and answer Q&A pada baran di samping kolom live. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Farah untuk memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Dipersilahkan, Mbak Farah. Terima kasih banyak, uh, Ferinda. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat. Um, terima kasih banyak atas keynote speech dari Pak Menteri dari um, Kementerian Informasi dan... Um, sorry dari Kementerian Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan juga terima kasih banyak atas sambutannya Mas Arka selalu selaku CEO dari Hukum Online dan saya juga berterima kasih kepada para narasumber yang hadir di pagi hari ini Pak Samuel Abrijani Pangerapan dari beliau beliau selaku direktur jenderal aplikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terus kemudian Pak Raditya Kosasi, SHLLM, selaku Ketua Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia, APPDI. Dan Pak Dani Kobrata, selaku partner dari KNK Advocates. Nah, tadi di awal sudah disebutkan ketika keynote speech dari Pak Menteri bahwa RUU PDP itu tujuannya salah satunya untuk memastikan adanya kepastian hukum dan adanya kepastian data, keamanan data dalam hal ini. Sorry. Jadi sebagaimana kita ketahui ada semacam deadlock yang terjadi di saat ini dan salah satu yang menjadi perdebatan adalah ketidaksepakatan antara pemerintah dan DPR mengenai otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Yang akan dibentuk melalui RUU Perlindungan Data Pribadi. Nah, bukan hanya itu, ya, tetapi ada aspek-aspek lain di RUU PDP ini, yakni bagaimana data protection officers itu sendiri kualifikasinya, ya. Dan saat ini, deadlock itu masih terjadi. Nanti kita akan mendengar update-nya dari sisi Kominfo. Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, RUU Perlindungan Data Pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individu terkait data pribadi, khususnya di era digital. Nah, secara yuridis, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri. Pribadi, sebagaimana diamanatkan dalam antara lain Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45. Nah, saat ini perlindungan data pribadi di Indonesia sudah diatur secara sektoral dan parsial, yang tersebar di 31 peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terus kemudian juga ada undang-undang administrasi kependudukan, undang-undang perbankan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang telekomunikasi. Kita juga tidak boleh lupa adanya GDPR (General, uh, General Protection Data Regulations) yang diissue oleh Uni Eropa. Ini juga uh, di kala ada absensi atau absence uh, terkait dengan uh, umbrella data protection law di satu negara GDPR seringkali menjadi acuan. Nah, uh, saat ini regulasi terkait data pribadi diatur antara lain di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan juga peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang um, sorry nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Namun peraturan-peraturan tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data uh, pribadi. Undang-undang yang komprehensif diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan, pengaturan dan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang akan dihasilkan. Nah, kita tahu ya ada beberapa kasus ya terkait dengan kebocoran data pribadi. Kalau misalnya rekan-rekan, teman-teman yang hadir di audiens acara webinar hari ini bertemakan nasib perancangan undang-undang perlindungan -undang data pribadi pernah masuk ke Google, terus dilihat gitu di search tentang KTP, klik aja images, itu akan kelihatan KTP orang tuh banyak gitu ya di, di Google itu kan di situ menunjukkan hal yang mengkhawatirkan kenapa gitu NIK dan data pribadi tanggal lahir nama-nama itu ada gitu padahal harusnya tidak seperti itu dan saya akan mengutip di sini terkait dengan kebocoran data pribadi laporan Dark Tracer pada kuartal 1 tahun 2022 terkait dengan kebocoran data mencatat adanya 849.859 credentials. Itu berarti data-data pribadi yang mengalami kebocoran di Indonesia. Sekitar 240.000 diantaranya berasal dari pemerintah atau 28% total dari kebocoran. Berarti penguatan aspek perlindungan data pribadi itu tidak hanya dari aspek pemerintah selaku yang memegang data ya, dan juga regulasi, tetapi juga dari perusahaan nanti. Oleh karena itu, webinar kali ini kita akan mempertemukan berbagai macam pandangan untuk bisa berdiskusi tentang hal ini. Nah, saya akan lanjut terkait dengan konteks sambil kita menunggu Pak Abrijani di sini. Nah, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang ada saat ini itu mengatur tentang, antara lain, jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi. Pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam memproses data pribadi, pemrosesan data pribadi, oke? Yang kelima ada transfer data pribadi, kemudian juga ada keenam sanksi administratif, yang ketujuh larangan dalam penggunaan data pribadi, yang kedelapan pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi. Nah, yang ke-9 penyelesaian penyelesaian sengketa dan hukum acaranya. Apa sih gitu sengketanya? Nanti mungkin kita bisa diskusi juga terkait ini. Terus juga yang ke-10 kerjasama internasional, yang ke-11 peran pemerintah dan masyarakat dan terakhir ketentuan pidana. Kerjasama internasional yang saya sebutkan itu penting karena meningkatnya regula bukan regulasi, meningkatnya transaksi yang dilakukan yang bersifat lintas batas. Oleh karena itu perlindungan data pribadi itu penting. Kemudian dalam melakukan pemrosesan data pribadi, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu sendiri mengatur beberapa prinsip, yakni: pertama, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan; kedua, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan yang ketiga, pemrosesan um, data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan dan pengubahan serta uh, secara tidak sah ya, serta penyalahgunaan, perusakan dan atau kehilangan data pribadi. Yang keempat, dalam hal terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, dalam hal ini data breach ya. Um, pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama pada pemilik data pribadi terkait dengan poin keempat ini berarti kalau misalnya nih anda melakukan transaksi dengan memasukkan data pribadi entah misalnya di shopee uh, sorry ya saya menyebut ya uh, kemudian di grab atau misalnya uh, di aplikasi lainnya terus kemudian ada data breach maka um, apa namanya pengendali data pribadi di app tersebut wajib memberitahukan kegagalan dalam dalam hal menyimpan data pribadi ke kita yang memasukkan data pribadi tersebut ya. Nah kelima, data pribadi wajib dimusnahkan atau dan atau dihapus setelah masa retention masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi the right to erasure kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa sih kita perlu melindungi data pribadi sebelum kita masuk nih ke sesinya Pak Semua? Ada empat alasannya. Pertama terkait dengan hak asasi manusia. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak atas privasi. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pasal 28 G ayat 1. Kedua, ini adalah hak konstitusional dalam hal ini ya. Terus kedua, pentingnya perlindungan terkait dengan konsumen. Jadi perlindungan konsumen ini penting dan itu harus dikedepankan. Oleh karena itu perlindungan data pribadi itu non negotiable, itu penting. Terus ketiga, hubungan internasional. Ter, uh, dan dalam hal ini penting untuk dimanfaatkan dalam dalam meningkatnya konteks uh, arus informasi dan perdagangan dan terakhir harmonisasi regulasi nah terkait dengan itu ada beberapa pertanyaan yang webinar ini hendak uh, tanyakan ya um, pertama apakah rancangan undang-undang uh, tentang perlindungan data pribadi dapat menjawab dan mengakomodasi perlindungan data pribadi berikut hak atas privasi Atas setiap individu di era digital, terus kemudian, bagaimana perkembangan pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi saat ini setelah dua tahun direncanakan? Terus kemudian, bagaimana pembentukan dan pelaksanaan sebuah otoritas perlindungan? Ya, data pribadi yang independen. Apa sih yang ideal dalam hal uh, pembentukan dan pelaksanaan sebuah uh, otoritas perlindungan data pribadi ini, sehingga mampu menopang jalannya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Um, Oke, okay, di sini sebentar ini kayaknya ada berita. Um, Oke, okay, uh, Pak, uh, saya akan bergabung sebentar lagi bersama kita. Oke, okay. nah jadi uh, webinar ini akan membahas uh, kurang lebih isu-isu uh, ini ya, uh, dan kemudian terkait dengan tujuan ada beberapa tujuan yang kita ingin uh, uh, capai dalam hal webinar ini. Dan sebagaimana tadi Mas Arka kemukakan, webinar ini adalah series uh, yang pertama adalah terkait dengan nasib perancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Uh, besok kita akan bicara seri kedua uh, data free flow with trust dalam konteks uh, digital economy transformation di Indonesia. Nah, ada beberapa tujuan uh, terkait dengan webinar ini, uh, hari ini, yaitu kita ingin memberikan gambaran secara umum. Uh, mengenai sejauh mana RUU data perlindungan data pribadi dalam tahap pembahasan kita ingin tahu sudah sampai mana dari perspektif governmentnya dalam hal ini ya um, terus juga uh, bagaimana uh, APPDI dan juga uh, law firm gitu praktisi uh, uh, melihat uh, progresnya dari perspektif uh, corporate dari perspektif perusahaan terus kedua untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana konsep perlindungan data pribadi, dan untuk mengetahui tanggapan dari konsumen dan juga stakeholders lainnya terkait praktek perlindungan data pribadi, pribadi sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan juga terdapat gambaran umum. Nah, kita akan uh, masuk ke sesi pertama, yakni dari Pak Samuel Abrijani Pengerapan. Beliau adalah founder Siberkreasi, Uh, memperoleh Bachelor of Science-nya BA dengan minor in information um, dari California State University dan juga menyelesaikan MM-nya uh, Magister in Management uh, dari Universitas Pancasila uh, dalam presentasinya beliau akan membahas kurang lebih bagaimana status RUU uh, PDP di mata pemerintah alasan apa yang menjadi krusial sehingga pembahasannya tersendat. Terus kemudian poin-poin penting yang diatur di RUU PDP. Saya persilahkan Pak Samuel untuk bergabung. Sudah ada di sini. Halo Pak Samuel. Halo. Halo apa kabar Pak? Sehat. <laughs> ini kita menunggu nih Bapak uh, untuk memberikan presentasinya, paparannya uh, terkait dengan uh, status rancangan undang-undang uh, PDP ini. Um, saya persilahkan Bapak uh, untuk memberikan uh, materinya untuk sharing bersama kita um, kurang lebih selama 20 menit. Ya, terima kasih. Kalau hanya statusnya, uh, satu menit sudah selesai. Saya juga menunjukkan dengan apa sih sebenarnya diatur oleh di dalam hari ini. Nanti saya izin untuk share screen. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih. Uh, Pertama-tama terima kasih kepada Hukum Online dan juga selamat ulang tahun. Semoga Hukum Online selalu maju dan memberikan informasi insat-insat terkait kehukum dan kebijakan kepada masyarakat. Eh, saya izin juga ada biasanya ada juga saya harus saya lepas yang satu lagi. Ya, kalau kita secara dengan rancangan undang-undang, ini sudah kita sampaikan ke DPR dari tahun 2020 ya, You know, tadi pertanyaannya kenapa agak lama? Memang ini eh, adalah undang-undang itu eh, RUU krusial karena memang eh, ini menggabungkan ada 32 lebih mungkin gitu, ya eh, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi yang ter tersebar di beberapa sektor tadi ya. Ini yang perlu saya kenapa agak lama? Karena tadi ya lebih, begitu banyak dan bagaimana nantinya kita bisa mendesain dan menjadi memiliki undang-undang yang menjadi reference satu-satunya single reference. Kalau sekarang bukannya kita tidak punya di kominfo pun sudah ada. Contohnya di undang-undang ITE -undang itu menurunkan satu pasal dan dikembangkan di PP 71 dan juga ada permennya, permennya sendiri dan dalam revisi untuk mengelaraskan. Jadi kalau dilihat dari statusnya tadi itu ya, tapi kita lihat dari pembicaraan-pembicaraan terakhir itu setiap tim uh, uh, Rusia itu sudah dibahas, sudah ditetapkan, jadi sudah ada lagi. Sisa nanti adalah sinkronisasi dan perlunya uh, penyelarasan karena uh, baik itu secara apa, secara legal draftingnya ataupun nanti di dengan apakah ada pertentangan dengan apa ada bertentangan dengan undang-undang yang lainnya. Itu kira-kira statusnya dan diharapkan nanti setelah setelah masa resesi ini akan dibahas kembali dan diharapkan selesai di masa sidang berikutnya. Itu kira terkait terkait status, statusnya. Ya. Sekarang kalau kita lihat apa sih kenapa siapa yang diatur? Jadi ada kita tuh ingin memiliki suatu undang-undang menjadi reference tunggal di mana menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar kita bisa menciptakan ruang digital itu kondusif, nyaman dan aman untuk masyarakat beraktivitas. Karena kita tahu setiap aktivitas di ruang digital itu pasti membutuhkan yang namanya data pribadi. Kita masuk terkoneksi dengan internet aja masuk ke ruang digital pasti tanya kamu siapa? Siapanya ini kan kasih kita dikasih dikasih oleh penyelenggara internet kita, kita dikasih IP. IP itu akan kita gunakan pada saat kita assign masuk pertama kali di ruang digital. IP pun juga menjadi data pribadi karena bisa ditris menjadi siapa yang menggunakan. Jadi kan data pribadi adalah semua informasi baik sendiri maupun digabungkan itu bisa mengidentifikasi seseorang. Ini bagaimana? Ini Aktivitas yang sekarang ini setelah pandemi ini meningkatnya sangat tajam. Jumlah pengguna internet pun kita meningkat sangat tajam. Selama pandemi ini meningkat sangat tajam. Aktivitasnya pun sangat tajam. Sekarang ini sudah ada 210, dan 60,6 60, persen masyarakat kita sudah melakukan transaksi secara aktif. Minimal mereka bertransaksi satu transaksi per minggunya. Ini artinya kan aktivitas. Dan juga nilai, Nilai ekonomi kita juga meningkat besar, 70 miliar dollar. Ini bagaimana? Ini aktivitas yang begitu meningkat. Bagaimana adanya suatu payung hukum untuk memastikan data-data pribadi yang dikumpulkan itu dikumpulkan secara, diproses secara benar dan juga digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dijaga apa namanya diberikan perlindungan. Nah, itulah tugasnya ini apa, apa masuk dari tujuan undang-undang ini menjaga keseimbangan agar juga tadi eh, haknya bisa diikuti, tapi juga kita tahu data pribadi itu dibutuhkan untuk, eh, untuk kegiatan ekonomi, untuk eh, juga dibutuhkan untuk peningkatan inovasi. Bagaimana kegiatan ekonomi dan peningkatan inovasi-inovasi inovasi ini tidak melanggar hak-hak yang sudah melekat kepada seseorang? Ini kita juga lihat di undang-undang ini, jadi ada juga juga juga, juga aktor yang dia ada sumber data, pengendali data, dan juga data data protection officer atau DPA juga ini belum masukkan ya DPA nya enggak ada harusnya ada oh, pengendali data, dan juga ada nanti ada uh, authority nya yang mengawasi jalannya jalannya pelaksanaan undang-undang ini. Next. Nah, ini prinsip-prinsipnya. mungkin sudah pada tahu ini sudah ada perkembangan prinsip ya, Ada persetujuan, perjanjian, juga obligation, pelaksanaan kewenangan, kepentingan, selain dipuji, itu Nah, ini dipuji Nah, ini dipuji oleh saya pres. Nah, ini dipuji oleh tim pres. Nah, ini dipuji oleh tim pres. Nah, ini negara oleh tim pres. Nah, ini dipuji oleh tim pres. Nah, interest kalau so, kita lihat undang ini dipuji tidak mengenal ini Maka hanya mengenal persetujuan karena mereka memang hanya mengatur yang private sector. kalau tentang prinsip-prinsip pemrosesan, dalam pemrosesan itu harus terbatas spesifik, sesuai dengan tujuan, menjamin hak pemilik, harus akurat, lengkap, dan mutakhir, melindungi keamanan data, memberikan memberitahukan aktivitas dan kegagalan dalam perlindungan data pribadi, ya ini yang kita atur supaya tadi bagaimana menjaga pemilik kita, kita kondisi. Next, Selain tadi semua pastinya saja rambu-rambu apabila terjadi pelanggaran itu bisa dikenakan sanksi-sanksi sanksi-sanksi ini kan untuk meningkatkan performa dari mereka. Jadi kenapa? Kalau ada sanksi pasti mereka melakukan mitigasi mitigasi, akhirnya meningkatkan performa daripada pelaksanaannya. Inilah kenapa harus ada sanksi. Sanksinya itu bisa berupa tertulis, kalau, kalau hanya hanya ringan bisa sementara, bisa ganti, atau bisa denda. Tapi saja bisa juga dimintakan pengusnan dari yang yang memiliki data dan juga ada gaji rugi apabila masyarakat yang eh, apa eh, meminta gaji rugi. Nah di undang-undang ini ada tiga sanksi ya pidananya pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan bagi eh, bagi sebuah tok, datanya itu dilakukan oleh sebuah perusahaan. Next itu kira-kira yang saya bisa sampaikan untuk sebagai pemicu-pemicu untuk kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi terima kasih baik terima kasih banyak uh, sebentar baik terima kasih banyak ini kayaknya saya ada sedikit trouble di videonya um, oke okay, bisa Baik, terima kasih banyak. Uh, uh, mungkin saya tanya untuk konfirmasi sebentar, berarti statusnya saat ini sudah selesai dibahas ya Pak ya Samuel ya? Secara game-nya, game din terkait yang di batang tubuh itu sudah dibahas. Selesai dibahas. Makanya sekarang masuk ke uh, game dan game musuh ya. Untuk, itu diselaraskan tadi. Jadi, uh, tapi memang uh, mungkin ada tambahan, kalau ada yang kurang jelas, tidak ada yang kurang jelas, tapi secara substansinya Uh, sudah sudah selesai kan semua tim sudah dibahas oke okay, baik um, oke okay. mungkin kita bisa uh, nanti berdiskusi lebih lanjut terima kasih banyak pak Samuel atas penjelasannya tadi kita akan uh, uh, bergerak ke sesi berikutnya yakni dari Raditya uh, Kosasi um, saya izin memperkenalkan sebentar Mas uh, Mas Kosasi. Beliau adalah ketua Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia uh, APPDI. Uh, Mas Kosasi uh, beliau juga adalah Associate General Counsel dari Gojek uh, dan untuk latar belakang pendidikannya uh, Mas Kosasi menyelesaikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan S2-nya uh, diselesaikan di University of Leiden uh, dengan spesialisasi Law and Digital Technologies. Um, dan um, untuk presentasinya, uh, Mas Kosasi akan fokus ke bagaimana pandangan APBDI terkait pentingnya RUU ini. Terus juga kelebihan dari keberadaan RUU ini bagi masyarakat Indonesia. Dalam presentasinya yang berjudul Mendorong Lahirnya Rancangan Undang-Undang Undang PDB di Indonesia, kurang lebih pointers-pointers pointers ini akan dibahas. Dan mungkin juga Mas Kosasi bisa merespon beberapa pointers yang tadi yang disampaikan oleh Pak Samuel ya. Um, silahkan Mas Kosasi, Anda punya kurang lebih 22 menit sampai 25 menit. Ya, uh, terima kasih Mbak Farah. Suara saya terdengar ya? Terdengar dengan jelas. Oke. Okay. Uh, presentasi juga udah terlihat. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Terima kasih uh, Mbak Farah uh, dan rekan-rekan semua. Selamat uh, pagi menjelang siang. Pertama mungkin sebelum uh, mulai saya ucapkan selamat pagi ke Pak Samuel Labriani Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Uh, kepada Pak Arka, CEO dari Hukum Online. Kepada Pak Dani Brata Uh, yang juga rekan saya di Abdi dan juga uh, partner dari Cancad Advocates. Vocates uh, Selamat pagi uh, dan selamat bergabung di webinar uh, pagi ini Terima kasih kepada Hukum Online yang sudah menyelenggarakan webinar ini Dan selamat ulang tahun kepada Hukum Online yang ke-22 uh, Ini perjalanan yang luar biasa uh, Oke, okay. jadi pagi ini saya memiliki paparan uh, Semoga tidak terlalu lama ya uh, untuk uh, yang berjudul mendorong uh, lahirnya RU Pelindungan Data Pribadi di Tanah Air Jadi mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah mengetahui Sebetulnya pembahasan ini sudah cukup lama kalau teman-teman cek di website BPHN itu naskah akademiknya itu juga sudah dimulai tahun 2012 kalau tidak salah. Jadi ini pembahasan yang sudah cukup lama sebetulnya. Jadi sangat dinantikan dan sangat diharapkan juga supaya ini bisa segera disahkan di tanah air ini gitu. Nah, rekan-rekan kalau kita lihat dari penetrasi internet di Indonesia sendiri tadi yang seperti disampaikan PASEM juga penggunaan itu semakin meningkat gitu. Bahkan berdasarkan hasil eh uh, research yang dilakukan oleh rekan-rekan uh, dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau ABJI itu ber uh, di laporan yang bertajuk profil internet Indonesia 2022 uh, yang ini membahas mengenai uh, perilaku pengguna internet di tanah air itu penetrasi uh, internet di Indonesia itu uh, mencapai 77% dan ini dibandingkan dengan dua tahun lalu ini meningkat uh, hampir 4% ya sebelumnya uh, 73%. Jadi ini penggunanya semakin banyak. Seperti yang tadi disampaikan, terutama karena masa pandemi ini, gitu ya. Orang-orang uh, akhirnya mereka semua uh, stay at home, uh, work from home. Jadi banyak menggunakan internet, uh, menggunakan gadgetnya gitu untuk berbagai macam hal. Social media. Mereka uh, seperti yang tadi Pak Sam sampaikan, ketika menggunakan social media pasti ada data-data pribadi yang disampaikan. Lalu mereka menggunakan bertransaksi di internet. Menggunakan uh, berbagai platform pembayaran, platform e-commerce, membeli barang-barang supaya mereka tidak perlu keluar rumah. Oleh karena itu, penggunaan internet semakin uh, uh, bertambah, gitu ya. Tapi juga, ketika orang menggunakan uh, internet ini, uh, ternyata masih ada beberapa concern, gitu ya. Jadi, jika kita lihat di survei ini, juga disebutkan itu ada 13 orang yang mengalami uh, kasus keamanan ketika uh, berinternet gitu ya. Jadi ini uh, masih menjadi concern karena angka ini juga uh, cukup tinggi gitu ya. Uh, dan juga uh, mereka melakukan survei dan uh, muncul data bahwa sebanyak 14% responden itu menyatakan mereka tidak tahu bagaimana menjaga keamanan data mereka. Nah, ini cukup mengkhawatirkan ya. Jadi penggunaan internetnya semakin meningkat tapi ternyata masih ada orang-orang yang mereka bahkan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga keamanan data mereka. Jadi ini kan dari segi penggunanya mereka tidak tahu, tapi uh, oleh karena itu kita harus mengimbangi dengan apa? Dengan perusahaan platform itu harus diberi rambu-rambu dan mereka yang uh, harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan datanya itu aman. Karena jangan sampai penggunanya tidak tahu, tapi juga platformnya juga tidak tahu atau dia tidak tidak memiliki uh, landasan hukum atau dia tidak tahu aparat uh, produk hukum apa yang dia harus jadikan acuan untuk melindungi data itu. Nah ini ketika ini terjadi dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan resiko terjadinya kebocoran uh, data pribadi, gitu ya. Tadi yang sudah disebutkan juga oleh parka juga di uh, Pembukaannya wakt, uh, sudah ada beberapa kasus kebocoran uh, data pribadi yang terjadi, bukan hanya di masa pandemi sebelum-sebelumnya pun sudah terjadi, dan tadi juga Mbak Farah mengungkapkan ada beberapa uh, kredensial yang juga sudah uh, terungkap atau mungkin diduga uh, terungkap ke publik. Ya, ini karena penggunaan internet kan semakin banyak, jadi karena semakin banyak penggunaan internet, semakin banyak data yang dikumpulkan, data yang diproses. Ya, jadi ini jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah uh, mitigasi untuk pelindungan data atau mitigasi resiko atas uh, resiko kebocoran data pribadi ini ini bisa cukup mengkhawatirkan. Jadi ini uh, kebocoran data pribadi ini bukan hanya dari pihak-pihak yang melakukan pengumpulan data secara langsung, tapi ketika data controller itu misalkan mereka mengumpulkan data, ada kemungkinan mereka juga memberikan datanya ke pihak lain, uh, ke vendor-vendornya misalkan untuk diolah lebih lanjut. Nah kasus kebocoran data pribadi ini justru banyak yang terjadi di vendornya, gitu ya. Nah mungkin pemilihan vendor yang kurang tepat atau mungkin vendornya yang tidak sesophisticated dari si uh, penyedia jasa atau si data controller itu sendiri, gitu ya. Jadi bukan hanya dari data controllernya tapi dari vendornya, data prosesornya itu juga uh, ada kemungkinan terjadinya kebocoran data pribadi dan jumlahnya tidak sedikit, gitu. Ya, uh, jadi mungkin yang terekspos ke publik ini uh, data controllernya, tapi sebetulnya bisa aja itu uh, terjadi oleh uh, vendornya atau pihak-pihak pendukung di belakangnya. Nah, ini kan berarti hak dan kewajiban uh, tanggung jawab data controller, data processor sejauh mana itu kan harus diatur dengan jelas. Nah, ini yang kita harapkan nanti bisa uh, muncul dari peraturan yang nantinya juga diterbitkan lewat uh, RU uh, PDP ini, gitu ya. Nah. Jika nanti ada kebocoran uh, data dan ada investigasi yang dilakukan, gitu. Nah, nanti kan kemungkinan ada sanksi juga yang dijatuhkan. Tadi Sem juga sudah menyampaikan nanti RUPDP juga ada mungkin beberapa sanksi yang nanti uh, akan diatur di situ. Nah, bagaimana cara menjatuhkan sanksi ini? Sanksinya seperti apa dan jumlahnya pun mungkin tidak kecil, gitu. Ya, jadi ini kan butuh kita butuh peraturan yang bisa dijadikan acuan yang juga supaya juga peraturan ini nanti bisa dipertimbangkan oleh data controller ketika mereka mengumpulkan data mereka tahu langkah apa yang dilakukan supaya mereka tidak terkena sanksi itu ya jadi kita harapkan mekanisme ini nanti muncul gitu di peraturan-peraturan yang diterbitkan walaupun mungkin tidak semuanya di dalam RUPDP tapi kita harapkan nanti turunan-turunan dari RUPDP ini pun juga kita nantikan Gitu. Jadi ini kenapa kita sangat berharap RUPDP juga bisa segera disahkan supaya nanti selanjutnya pemerintah juga bisa fokus untuk membuat peraturan-peraturan turunannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat peraturan pelindungan data pribadi itu sendiri, itu sebetulnya di region ini ya di Asia, negara-negara tetangga kita itu sudah banyak yang punya peraturan pelindungan data pribadi. Contohnya Singapura, mereka sudah punya PDPA Personal Data Protection Act sejak tahun 2012 dan sudah diamandemen di tahun 2020 bahkan ya. Dan juga bukan hanya peraturan uh, undang-undangnya uh, saja, tapi mereka juga membuat guidelines atau ini uh, sesuatu apa? seperti peraturan turunan ya dan ini very practical uh, PDPC Guidelines itu kalau rekan-rekan nanti bisa baca dan bisa akses di website mereka mereka memberikan panduan teknis yang ini bisa menjadi acuan yang baik untuk para pelaku usaha atau data controller data processor untuk uh, mengimplementasikan praktek-praktek data uh, perlindungan data pribadi ya jadi uh, kita harus mengejar ketertinggalan ini supaya kita juga uh, bisa On par dengan negara-negara tetangga kita, Malaysia, Thailand, Laos, mereka sudah memiliki uh, Vietnam. Uh, menuangkannya mungkin mirip dengan kita, tidak ada yang langsung, tapi di law on cyber security. Uh, RRT, Jepang, Hong Kong, mereka sudah memiliki uh, peraturan. Jadi di uh, Asia ini, mungkin Indonesia, India, Vietnam ini termasuk yang sedang dalam melakukan pembahasan. Jadi semoga kita bisa uh, mengejar uh, ketertinggalan ini. Dan tadi sudah disebutkan juga di Eropa, sudah ada GDP, dan nah, mungkin kita semua tahu ini sebagai golden standard. Ya, jadi mungkin beberapa prinsip-prinsip pun kita juga melihat prinsip-prinsip yang diterapkan di GDPR ini. Di Australia sudah ada dari tahun 1998. Amerika mereka fokus ke Consumer Protection, makanya mereka di salah satunya di California, itu di mana ada Silicon Valley juga ada yang namanya California Consumer Privacy Act, California Privacy Rights Act juga. Gitu ya. Jadi ini sudah negara-negara dan juga di secara global ini peraturannya sudah mulai banyak jadi kita harus bisa uh, juga menyamakan posisi kita dengan negara-negara lain supaya kita juga bisa uh, on par juga gitu ya dengan negara-negara lain. Nah di internasional sendiri tadi sudah disebutkan oleh Mbak Farah di Undang-Undang Dasar kita ada di Pasal 28 uh, huruf uh, G ya. Tapi di uh, instrumen hukum internasional di uh, Universal Declaration of Human Rights itu juga uh, disebutkan juga bahwa Uh, privasi itu salah satu uh, hak asasi manusia yang yang harus dilindungi ini salah satu uh, dasarnya gitu kenapa kita harus uh, melindungi ini dan privasi itu sebetulnya tidak hanya uh, dalam bentuk data. Jadi privasi itu bisa privasi atas fisik tubuh ketika kita misalkan melakukan penggeledahan gitu. Itu kan uh, pelanggaran privasi. Jadi harus ada aturan kapan itu dibutuhkan, uh, kapan tidak. Privasi atas teritorial, kita memiliki teritori di rumah kita, kita berhak menentukan siapa yang bisa masuk dan siapa yang tidak. Privasi atas komunikasi, maksudnya penyadapan telepon itu aturan harus jelas. Nah, yang terakhir privasi atas data, dan informasi ini yang kita juga tunggu pengaturan seperti apa supaya kita juga bisa memiliki privasi atas data-data yang kita bagikan, seperti itu. Nah, tadi juga sudah disampaikan karena hukum di Indonesia sebetulnya sudah ada, tapi ada yang bersumber dari Undang-Undang ITE, PP71, dan juga permen Kominfo 20 2016 uh, yang berbicara mengenai pelindung data pribadi di sistem elektronik. Tapi kalau kita lihat kan pelindungan data pribadi tidak hanya di sistem elektronik, bisa juga di uh, yang lain-lainnya juga. Nah, ada lebih dari 30 lah, uh, mungkin ada 31, 32 uh, peraturan uh, regulasi lainnya juga membicarakan mengenai pelindungan data pribadi gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaannya bagaimana kita mensinkronkan ini, sinkronisasi ini, harmonisasi ini kan tidak hanya uh, peraturan. Uh, untuk memberikan pasien hukum, tapi yang paling basicnya, misalkan definisi uh, data pribadi itu apa? Itu paling basic. Nah, itu bagaimana kita bisa mengharmonisasikan ini dan memiliki acuan yang satu terkait dengan pemahaman mengenai data pribadi yang harus kita lindungi ini. ini kita harapkan uh, muncul di RUPDP. Jadi RUPDP ini jawabannya untuk kita melakukan uh, harmonisasi uh, atas uh, peraturan pelindungan data pribadi yang sekarang tersebar di. Berbagai uh, peraturan di, di Indonesia seperti itu. Nah, nanti kita harapkan juga RU PDP ini menjawab uh, pertanyaan dari masyarakat, uh, apa sih itu data protection officer, uh, dan juga uh, kenapa sih kita butuh data protection officer, kualifikasinya seperti apa. Kembali lagi, mungkin tidak akan dijawab semua lewat RU tapi kita harapkan ini menjadi suatu awal. Uh, acuan awal mengenai RUPDP ini uh, pengaturan DPO di RUPDP ini yang nanti ada peraturan-peraturan turunannya gitu sehingga nanti bisa diturunkan juga uh, dengan diterbitkannya misalkan peraturan atau uh, ketentuan mengenai sertifikasi yang resmi gitu ya mengenai DPO ini. Jadi supaya kita juga kalau uh, kita blend certified TPO yang resmi Seperti apa yang dari Kominfo maupun juga uh, BNSP gitu misalkan ya. Jadi perlu ada standar kompetensinya yang saya rasa pembahasannya juga sudah dimulai Oleh rekan-rekan dari Kominfo yang sangat kita apresiasi juga Oleh tim uh, Pak Sam dan kawan-kawan Ini yang uh, semoga bisa didorong terus sehingga nanti akhirnya kita uh, terutama dari anggota APPDI ya kita banyak yang bertanya, oh ini sert kapan kita memiliki sertifikasi yang resmi ini? Ini kita harapkan juga nanti bisa setelah PDP terbit juga sertifikasinya pun nanti bisa ada sertifikasi yang resmi sesuai dengan standar kompetensi yang diakui oleh BNSP sehingga nanti rekan-rekan dari APPDI ini juga bisa memiliki sertifikasi DPO yang yang resmi nantinya. Jadi juga sebenarnya pembahasannya sudah cukup banyak dan anggota APPDI sendiri yang mendaftar sudah lebih dari 200 juga uh, pas Sam. menjadi ini uh, banyak rekan-rekan yang sudah menunggu ini nanti uh, seperti apa sih standar untuk uh, sertifikasi uh, resmi dari DPO ini karena pada akhirnya DPO akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memastikan uh, pengimplementasian praktek pelindungan data pribadi di Indonesia dan juga uh, di perusahaan-perusahaan ini nanti Nah, bagi publik apa dampaknya kita? Mungkin saya sendiri sebagai uh, salah satu data subjek ketika saya menggunakan berbagai perusahaan platform atau memberikan data pribadi saya, tentunya ada hak-hak uh, yang saya miliki sebagai data subjek. Nah, nanti diharapkan melalui RPDP ini juga hak-hak dari data subjek ini nanti bisa diakui dan juga ini bisa menjadi landasan bagi data subjek untuk exercise uh, hak mereka, gitu ya. Hak atas kerahasiaan data, uh, hak untuk misalkan uh, mengajukan keberatan untuk data pribadi untuk diproses gitu ya dan juga sampai pada akhirnya nanti dia bisa memiliki uh, hak untuk minta datanya dimusnahkan seperti itu. Nah <tuh> mungkin uh, sebagai penutup ini semoga gambaran ya mungkin uh, mapping yang dilakukan oleh salah satu uh, pelaku uh, penyedia solusi di bidang uh, privasi atau pelindungan data Trust ya mereka membuat ekosistem dari uh, pelindungan data pribadi mappingnya yang wah, sangat kompleks sekali gitu ya mungkin ini uh, di internasional tapi harapannya adalah dengan kita nanti bisa menggolkan RUPDP segera punya undang-undang pelindungan data pribadi ini bisa menjadi langkah awal uh, dan juga melanjutkan langkah-langkah uh, yang sudah dilakukan sebelumnya uh, melalui undang-undang IT dan juga Permen Kominfo untuk memiliki ekosistem pelindungan data pribadi yang bisa saling uh, mendukung dan juga nanti akan uh, bisa maju bersama. Uh, saling mensupport satu sama lain baik dari segi regulatorinya, dari segi solusi-solusi secara teknis uh, dari kalangan praktisinya uh, dan juga nanti pengembangan kompetensi yang layak bagi para praktisi pelindungan pribadi sehingga itu nanti bisa saling mendukung uh, seperti yang ada di mapping ini uh, baik yang memiliki uh, organisasi asosiasi di kalangan industri itu bisa uh, saling support menggunakan acuan yang sama sehingga pada akhirnya ini membentuk ekosistem yang kuat untuk maju bersama dan menjaga kedaulatan data di Indonesia. Uh, saya rasa cukup uh, presentasi dari saya. Uh, semoga ini bisa menggambarkan kenapa kita perlu segera memiliki uh, undang-undang perlindungan data pribadi ini. Uh, saya kembalikan ke Mbak Farah. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Kosasi. Dan uh, terima kasih uh, banyak juga tadi mengucapkan uh, selamat ulang tahun ke hukum online. Dan terima kasih juga tadi Pak Samuel mengucapkan selamat ulang tahun ke hukum online yang ke-22. Tadi di presentasinya, kita sudah tahu ya, uh, kurang lebih uh, menarik sekali. Jadi, bagaimana penetrasi internet di Indonesia itu meningkat uh, dengan adanya pandemi dan lain-lain, tapi juga uh, belum tentu aman ya terkait dengan data pribadi. Ada risiko di situ. Uh, karena, sampai sampai saat ini belum ada spesifikasi apa sih tanggung jawab data controller controller apa sih tanggung jawab data processor Um, dan juga tadi kita di, diberikan presentasi menarik ya terkait dengan peta um, data protection laws di Asia uh, Singapura punya, Malaysia punya, Thailand punya, Laos juga punya, Vietnam punya, Jepang punya, Hong Kong punya, Indonesia belum punya. Um, dan uh, tadi kita juga um, berdiskusi uh, melihat dari paparannya um, Mas Kosasih terkait dengan data protection officers uh, apa sih kualifikasi yang diperlukan dan bagaimana hak atas privacy itu adalah merupakan um, hak asasi manusia. Dan memang uh, kompetensi yang layak dan kualifikasi yang memenuhi syarat bagi data protection officers itu penting. Saya teringat uh, bacaan saya, salah satu bacaan saya Max Weber yang menyatakan bahwa profesi yang kompeten uh, dan spesialisasi serta training itu menunjukkan bahwa masyarakat itu modern dan juga lebih civilized. Jadi ini adalah bagian dari modernisasi. Ya, memang juga proses, ya, di masyarakat Indonesia. Nah, kita akan bergerak ke sesi berikutnya. Uh, saya izin untuk uh, mengintroduksi um, uh, Pak dani Kobrata. Pak Dhani Kobrata adalah um, partner uh, di KNK uh, Advocates. Uh, dan kita berterima kasih sekali atas dukungan KNK Advocates untuk webinar ini. Uh, Praktis areas beliau adalah privacy, commercial IP, general corporate, um, technology, media, and telecommunication. Sangat relevan untuk diskusi hari ini. Uh, dan Pak Dani memimpin uh, corporate and technology team di KNK Advocates, uh, dan juga uh, beliau adalah salah satu trailblazers uh, terkait dengan teknologi media and telecommunication law di Indonesia. Beliau sudah sering menulis ter terkait dengan teknologi issues, uh, terutama terkait dengan privacy law ya Pak ya, di national newspapers juga, dan juga aktif menjadi pembicara di seminar-seminar hukum di Indonesia, dan saat ini beliau juga adalah dosen di salah satu uh, universitas um, uh, swasta di Indonesia. Uh, Pak Dani menyelesaikan S1-nya di Universitas Trisakti di Fakultas Hukum dan S2-nya di Universitas Leiden. Jadi kita punya dua alumni Universitas Leiden di di pagi hari ini. Untungnya nggak ada istilah bahasa Belanda yang digunakan ya. <laughs> Saya persilahkan uh, Pak Dani untuk um, menjelaskan dan memberikan uh, pencerahan bagi kita bagaimana best practices perlindungan data pribadi saat ini dan apakah hal tersebut perlu dimasukkan ke dalam RUU yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah bersama uh, DPR dan apa saja permasalahan hukum yang kerap terjadi risiko-risikonya apa aja terkait dengan perlindungan data uh, di Indonesia dan bagaimana proses litigasinya. Uh, dalam presentasinya um, bertemakan implikasi aturan PBB untuk perusahaan. Saya persilahkan um, uh, Pak Dani untuk um, memberikan pencerahan dan presentasi. Uh, ya, terima kasih uh, Mbak Farah. Uh, mm. Saya juga ingin menyapa pembicara kita sebelumnya, ya Pak Sam, Selamat pagi Pak Sam. Uh, uh, Mas Kosasi juga dan juga. Uh, E, terima kasih juga kepada hukum online dan juga selamat ulang tahun, gitu ya, sudah e, menyelenggarakan diskusi kita hari ini dan juga tentu saja kepada rekan-rekan peserta semuanya. Saya izin share screen ya, Bapak-Raya. ya, harusnya. Oke. E, baik. Jadi tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Pak Sam. Dan juga eh, Mas Koesasih gitu ya terkait dengan update terakhir mengenai eh, RUU perlindungan data pribadi dan juga dari Mas Fosasi tadi mengenai kenapa sih kita tuh harus segera punya gitu. Nah kalau saya mungkin dari praktisi saya mungkin akan mengambil dari angle yang berbeda sedikit gitu ya dari sisi praktek kita sudah bicara apa saja sih misalnya tadi pasien sudah menyampaikan juga apa saja. Aturan-aturan nanti yang akan ada, Nah, mungkin saya akan lebih membahas mengenai kalau nanti, misalnya RUU PDP itu sudah ada, apa sih yang harus diantisipasi oleh pelaku usaha, bagaimana sih best practice-nya, dan apa yang harus dipersiapkan oleh perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha ketika nanti RUU-nya disahkan? Karena tadi, kalau saya dengar dari Pak Sen itu tidak akan lama lagi gitu karena pembahasannya sudah eh, apa secara prinsip sudah selesai gitu ya. Nah, saya sendiri melihat sebenarnya ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam RUU perlindungan data pribadi yang mungkin harus diantisipasi gitu ya, atau harus diperhatikan oleh eh, pelaku usaha. Jadi ini adalah pasal-pasal eh, atau ketentuan-ketentuan yang menurut saya akan membawa dampak yang cukup besar bagi perusahaan, terutama dari sisi bagaimana perusahaan itu memproses data pribadi. Karena dengan adanya RUU ini, tentu saja perusahaan harus mengejas, gitu, harus menyesuaikan pemrosesan data pribadinya sekarang dengan undang-undang yang nanti akan disahkan, itu undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, saya melihat ada tiga poin. Pertama adalah mengenai konsen atau cara konsen sebagai dasar untuk mengumpulkan data atau memproses data. Nah, eh, seperti yang kita ketahui, tadi mungkin eh, Mbak Farah juga sempat menjelaskan mengenai aturan yang sekarang ada, gitu ya. Pak Sem juga menyebutkan mengenai eh, apa aturan yang ada di RUU PDP. Nah, terkait dengan cara pemrosesan, kalau kita lihat di, da di dalam aturan perlindungan data pribadi sekarang, di PP 71 2019, dan juga Permen Kominfo 20 2016 itu bisa kita katakan bahwa saat ini satu-satunya cara untuk memproses data pribadi itu adalah mengenai persetujuan gitu ya Nah persetujuan ini dalam prakteknya itu banyak mendapatkan apa ya keberatan lah gitu banyak mendapatkan kritik juga bahwa sangat impraktikal, sangat tidak praktis kalau pelaku usaha itu harus segala sesuatunya itu harus meminta persetujuan. Ketika memproses mereka harus minta persetujuan, mereka mau ini minta persetujuan, itu sangat mengganggu bisnis flow-nya mereka gitu Nah, dengan adanya RUU PDP, RUU PDP ini akan memperkenalkan dasar-dasar lain yang bisa digunakan oleh pelaku usaha untuk memproses data pribadi. Jadi eh, tidak hanya berdasarkan persetujuan gitu ya. hmm. Kalau kita lihat di dalam draft RUU PDP itu ada beberapa dasar-dasar lain yang bisa digunakan. Eh, misalnya kontrak gitu ya. Untuk pelaksanaan kontrak itu kita tidak perlu memerlukan eh, tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi. Kemudian ada juga legitimate interest atau kepentingan yang sah ya kan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu memiliki kepentingan yang sah untuk memproses data itu, maka dia tidak perlu memperoleh persetujuan. Tapi tentu saja kriteria untuk menggunakan legitimate interest atau kepentingan yang sah ini tidak tidak gampang gitu ya, tidak mudah. Ada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi atau kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Kemudian legal obligations, misalnya perusahaan itu memiliki kewajiban hukum untuk memproses data pribadi, katakanlah misalnya perusahaan itu wajib memproses data pribadi untuk tujuan perpajakan misalnya. Nah itu tidak memerlukan persetujuan. Atau dalam hal eh, apa? Eh, lembaga publik gitu ya, untuk memberikan pelayanan publik. Nah itu juga dikecualikan dalam eh, memperoleh persetujuan. Kemudian yang terakhir adalah vital interest atau kepentingan yang mendesak. Misalnya seseorang lagi sakit gitu ya. Seseorang lagi dalam keadaan kritis, di mana tidak bisa dimintakan persetujuan, nah itu diperbolehkan. Jadi adanya dasar-dasar lain ini sebenarnya kalau saya melihat gitu dari pengalaman, itu justru membuat eh, para pelaku usaha itu menjadi lebih mudah gitu, mengakomodir keberatan-keberatan yang dimiliki oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha itu tidak selalu apa namanya eh, harus mendapatkan persetujuan setiap kali mereka ingin memproses data pribadi mereka tinggal menentukan eh, dasar mana yang mungkin cocok untuk mereka ketika mereka ingin memproses data pribadi nah <tuh> eh, oke okay. lalu bagaimana nih implementasi dalam prakteknya bagaimana sih kita menentukan eh, dasar apa namanya dasar hukum yang mana atau dasar pemrosesan yang mana yang cocok untuk kita. Nah, tentu saja yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita melakukan assessment penilaian terlebih dahulu dari praktek pemrosesan data pribadi kita gitu ya. Mungkin kita bisa melihat dari sumber datanya, dari mana data itu dikumpulkan. Apakah ini data karyawan gitu ya? Terus apakah ini data konsumen Apakah data ini diberikan oleh bagian finance katakanlah atau diberikan oleh bagian sales dan lain-lain? Nah ini penting untuk mengetahui eh, tujuannya apa pemrosesannya karena bisa saja data-data itu jenis-jenis data itu menentukan tujuannya gitu ya. Misalnya kalau data karyawan itu mungkin eh, pemrosesannya tujuannya adalah untuk eh, apa, eh, eh, apa performance review gitu misalnya atau untuk pembayaran gaji dan lain-lain sebagainya, jadi perlu ditentukan terlebih dahulu. Ini sumbernya dari mana dan apa tujuan dari pemrosesannya. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan dari pemrosesan itu, kita bisa menentukan, gitu ya. Oh, kalau misalnya tujuannya kita untuk, katakanlah, eh, apa, memproses pajak, gitu ya. Nah, jadi mungkin kita bisa menggunakan dasar pemrosesan. Legal obligation tadi, gitu misalnya, jadi eh, beda tipenya dan beda tujuannya itu bisa menentukan dasar pemrosesan apa yang tepat, gitu. Dan mana mungkin pengumpulan data pribadi yang memerlukan konsen, dan mana yang tidak memerlukan konsen. Jadi, kita semuanya itu tidak pukul rata harus membutuhkan konsen, gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah eh, pelaku usaha itu harus menjamin bahwa. E, pemrosesan data, praktek pemrosesan data di dalam perusahaan tersebut atau dalam pelaku usaha tersebut e, transparan dilakukan dengan transparan gitu ya. Artinya pemilik data pribadi atau data subjek itu bisa mengetahui kira-kira data yang dikumpulkan oleh pelaku usaha tersebut mengenai dirinya itu akan dilakukan apa gitu. Akan misalnya diproses dengan cara apa dan data-data apa aja yang diperlukan. Karena transparansi ini tadi disampaikan Pak Sam di slide awal itu merupakan salah satu prinsip yang penting yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan biasanya cara-cara pemrosesan data pribadi oleh pelaku usaha oleh pengendali atau oleh perusahaan itu tercermin di dalam privacy policy dari perusahaan tersebut. Oke, kemudian ketentuan-ketentuan lain yang mungkin bisa Mempengaruhi juga bagaimana perusahaan itu memproses satu data adalah mengenai adanya hak-hak pemilik data pribadi. Gitu. Jadi, di dalam draft RUU Perlindungan Data Pribadi itu, ada diatur mengenai hak-hak eh, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi ketika datanya diproses oleh pengendali. Gitu ya. Nah, ada paling tidak, saya merangkum ada delapan, gitu ya hak-hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi ada namanya hak akses yaitu pemilik data pribadi bisa mengakses datanya sendiri gitu ya mereka bisa mendapatkan salinan dari semua data-data yang disimpan oleh pengendali tentang dirinya gitu. kemudian ada juga hak atas informasi nah ini adalah hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi untuk mengetahui bagaimana sih Data pribadinya ini diproses. Nah, biasanya itu tercermin di dalam kebijakan privasinya. Kemudian ada hak atas perbaikan data. Jadi kalau misalnya pemilik data pribadi merasanya merasa ada datanya yang tidak akurat, dia bisa meminta apa? Meminta pemilik pengendali untuk memperbaiki data yang diproses oleh pengendali tersebut. Kemudian ada juga hak atas penghapusan data atau dikenal juga sebagai right to be forgotten. Jadi kita juga bisa meminta pengendali untuk menghapus data yang diproses gitu oleh pengendali. Kemudian ada hak untuk membatasi pemrosesan. Ini juga sebenarnya eh, apa? Eh, kurang lebih sama gitu ya dengan hak untuk eh, apa? untuk eh, menghapus. Cuman biasanya dijadikan alternatif gitu dari hak meminta penghapusan. Kemudian ada hak mengajukan keberatan. Nah ini juga berlaku terhadap kondisi-kondisi tertentu, yaitu misalnya apabila data itu data pribadi itu digunakan eh, untuk direct marketing atau digunakan dalam rangka pemrosesan untuk kepentingan publik dan perusahaan yang menggunakan dasar legitimate interest. Kemudian hak memindahkan data atau data portability. Jadi eh, pemilik data pribadi ini boleh meminta datanya untuk dipindahkan dari satu provider gitu misalnya ke provider yang lain gitu ya. Kemudian yang terakhir ada hak keberatan atas pemrosesan otomatis dan profiling. Artinya apa sih pemrosesan otomatis itu? Artinya pemrosesan tanpa campur tangan e, manusia gitu. Jadi e, pemrosesan itu dilakukan secara otomatis dan keputusannya itu pun dibuat secara otomatis tanpa ada e, pertimbangan atau campur tangan dari manusia Kemudian hak keberatan juga atas profiling gitu, untuk mengetahui aspek-aspek tertentu dari seseorang atau profil tertentulah misalnya mengenai eh, apa kemampuan membayar dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga pemilik data pribadi bisa mengajukan keberatan atas pemrosesan yang dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, apa artinya hak-hak ini bagi pelaku usaha? Nah, tentu saja karena ini merupakan hak pemilik data pribadi pelaku usaha itu harus memastikan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi ini dapat dipenuhi gitu. Karena kalau misalnya tidak dapat dipenuhi tentu saja pelaku usaha dapat dianggap melanggar aturan pelindung data pribadi gitu. Nah, bagaimana caranya? Pelaku usaha harus mulai membuat sistem internal yang memungkinkan pemilik data pribadi dapat melaksanakan hak-haknya nah ini berarti sudah mulai harus dipikirkan kira-kira kalau misalnya ada pengguna dari platform gitu ya atau kita nggak hanya ngomongin sosial media gitu ya karena kalau kita ngomongin data pribadi itu bisa berlaku untuk eh, semua perusahaan yang memproses data pribadi walaupun mereka mungkin perusahaan, bukan perusahaan digital atau karena perusahaan retail dan lain sebagainya nah kita harus membuat prosedur di mana eh, pengguna kita konsumen kita gitu ya dapat mengekscis atau melaksanakan hak-hak uh, yang dimiliki oleh uh, pemilik data pribadi ini berdasarkan RUU PDP nah bagaimana caranya kita harus membuat misalnya prosedur katakanlah policy terkait dengan hak-hak uh, pemilik data pribadi dan juga mungkin harus menunjuk narah hubung gitu ya atau orang yang uh, ada dalam perusahaan itu yang bisa menerima atau yang bisa dihubungi oleh pemilik data pribadi ketika mereka akan melaksanakan hak-hak mereka sebagai pemilik data pribadi. Yang mana biasanya narah hubung ini di eh, apa dipegang posisinya oleh DPO, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan eh, saya Kosasi, gitu ya. Dan juga yang pen, perlu diperhatikan juga bahwa dalam eh, melaksanakan hak hak ini, pelaku usaha eh, wajib menjamin bahwa seluruh eh, divisi, seluruh departemen dalam perusahaan itu komit, gitu ya, untuk menjamin pemilik data pribadi dapat melaksanakan hak-haknya karena bisa saja pengguna apa bisa saja apa namanya pelaksanaan hak-hak data pribadi ini memerlukan campur tangan bukan hanya dari satu divisi saja gitu misalnya bukan hanya DPO saja tapi katakanlah dari sisi finance juga mungkin karena datanya terkait data finance atau data IT dan lain-lain sebagainya. Next terkait dengan praktek data sharing. Nah ini data sharing juga merupakan hal yang sering dilakukan oleh perusahaan. Tentu saja sekarang ini, jadi satu perusahaan membagi datanya, informasi yang dimiliki kepada perusahaan lain dan tidak jarang informasi atau data yang di share itu mencakup atau mengandung data pribadi. Gitu. Nah dalam hal tersebut tentu saja aturan perlindungan data pribadi yang berlaku termasuk nanti ketika RUU PDP sudah disahkan itu akan berlaku terhadap transfer data tersebut. Itu artinya transfer data pribadi itu harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku termasuk kepada RUU perlindungan data pribadi ketika sudah disahkan. Nah, yang harus diperhatikan pertama kali adalah ketika kita mentransfer data pribadi, apa dasar yang bisa kita gunakan gitu ya, untuk e, mentransfer data pribadi? Tadi saya sudah menjelaskan, ada konsen, kontrak, dan lain-lain sebagainya. Nah, pelaku usaha harus e, menentukan sendiri, kira-kira apakah e, saya ketika saya mentransfer data ini kepada anak perusahaan atau saya mentransfer ini kepada e, partner saya. Gitu ya, apakah itu e, harus memperoleh konsen gitu, misalnya, atau saya cukup? apa berdasarkan kepada legitimate interest. Nah ini sesuatu yang perlu dianalisa gitu ya oleh DPO di dalam perusahaan tersebut. Kemudian hal baru yang diatur dalam RU Penerimaan Data Pribadi adalah mengenai transfer ke luar negeri. Gitu ya. Nah sekarang kan ada juga aturan mengenai transfer ke luar negeri yaitu harus melakukan koordinasi gitu ya dengan eh, Kominfo. Nah dengan ada RUU PDP itu ada aturan baru yaitu transfer keluar negeri itu harus pertama negara penerima memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang sama dengan Indonesia artinya negara tersebut setidak-tidaknya gitu memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang mungkin ketentuan ketentuannya sama atau mungkin lebih tinggi gitu lebih rigid dibandingkan Indonesia nah syarat yang kedua adalah adanya multilateral atau bilateral treaty dengan Indonesia terkait dengan flow of personal data gitu ya. Katakanlah misalnya Indonesia punya bilateral treaty dengan Singapura. Jadi ketika perusahaan Indonesia ingin transfer ke Singapura boleh dan perusahaan Singapura transfer data pribadi ke Indonesia juga boleh tanpa ada restriction gitu. Nah, yang terakhir adalah adanya kontrak antara pengirim dan penerima data pribadi nah jadi ketiga syarat ini sifatnya sebenarnya adalah alternatif kalau misalnya tidak yang pertama yang kedua nah kalau tidak yang kedua yang ketiga dan yang ketiga ini kontrak ini adalah salah satu cara yang paling populer sebenarnya dilakukan untuk transfer data ke luar negeri <tuh> karena dianggap ini paling apa ya paling 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 mudah lah tidak semua negara itu punya aturan perlindungan data pribadi gitu ya. Seperti Indonesia saat ini kita masih belum punya dan juga tidak semua negara punya treaties gitu terkait dengan perlindungan data pribadi. Sehingga yang paling simpel dan paling uh, apa uh, gampang digunakan adalah kontrak antara pengirim dan penerima data pribadi. Nah, bagaimana implementasinya? Pertama tentu saja tadi uh, terkait dengan uh, privacy policy dan transparansi uh, pengendali wajib uh, secara transparan memberitahukan kepada pemilik data pribadi kemana saja sih data pribadinya akan dikirimkan gitu misalnya atau flownya akan kemana saja dan kalau dikirimkan apa tujuannya dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang penting juga menurut saya adalah pelaku usaha harus memastikan bahwa penerima data baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri itu akan menerapkan standar yang sama. Karena kalau misalnya penerima datanya itu tidak menerapkan standar yang sama dan mereka tiba-tiba apa terjadi pelanggaran terhadap aturan perlindungan data pribadi pihak yang mengirimkan data pribadi ini bisa saja dianggap bertanggung jawab gitu karena pihak inilah yang mengumpulkan dan memproses data pribadi dan pemilik data pribadi merasa dia hanya memberikan data pribadi kepada pihak pengirim oleh sebab itu penting untuk memiliki perjanjian data sharing ini gitu supaya Perusahaan yang mengirimkan data pribadi bisa memitigasi resiko hukum ketika katakanlah terjadi pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penerima data pribadi. Nah, yang terakhir adalah program kepatuhan gitu ya. Karena itu saja semua perusahaan harus mulai berpikir bagaimana sih caranya kita bisa me apa, mematuhi ketentuan-ketentuan di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Nah, eh, yang harus dilakukan pertama adalah tentu saja perusahaan itu harus membentuk tim, gitu ya. Tim yang eh, idealnya adalah dipimpin oleh DPO, namun tetap membutuhkan kerjasama dan juga eh, koordinasi dengan divisi-divisi eh, lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, eh, eh, terkait dengan pemrosesan data pribadi ini banyak pihak dan banyak departemen akan terlibat gitu jadi bukan hanya katakanlah legal atau DPO saja dan juga berdasarkan pengalaman memang dibutuhkan komitmen yang kuat gitu dari perusahaan untuk apa mendukung perusahaan ini comply dengan aturan perlindungan data pribadi karena tadi seperti saya sampaikan ini membutuhkan resources yang cukup besar dan juga komitmen gitu ya dari karyawan-karyawannya dan juga pihak-pihak eh, yang terkait untuk memastikan bahwa perusahaan ini bisa comply dengan aturan perlindungan data pribadi. Jika diperlukan bekerja dengan external counsel gitu ya. Jadi sekarang bukan hanya law firm gitu banyak juga kalau saya lihat service pro, service provider lainnya yang eh, eh, apa bisa membantu perusahaan dalam eh, memulai program kepatuhan terkait dengan prioritas pribadi. Nah, kemudian ketika timnya sudah ada, apa yang harus dilakukan? Pelaku usaha harus mulai melakukan pemetaan terhadap pembahasan data pribadi saat ini untuk menentukan posisinya di mana, gitu ya. Apa saja yang mungkin sudah dilakukan oleh perusahaan dan apa saja yang belum, gitu ya. Misalnya perusahaan bisa melihat data pribadinya itu sekarang diambil dari mana saja dan bagaimana sih treatment yang dilakukan oleh perusahaan terhadap data pribadi, apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada atau belum nah, Nanti di situ kelihatan map mappingnya gitu ya, mapnya tahu. Oh ternyata perusahaan kita sampai di sini ada yang hal-hal yang belum dilakukan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah terpetakan, kita tinggal membandingkan saja apakah praktek yang ada itu praktek yang sedang dijalankan ini gitu ya berdasarkan penguatan itu sesuai dengan aturan yang ada Nah, kalau belum berarti perusahaan harus memastikan gitu ya, bagaimana caranya supaya hal-hal yang belum dilakukan ini bisa dilakukan supaya uh, perusahaan itu tetap comply dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam uh, ketentuan aturan perlindungan data pribadi kita. Gitu. Disitulah uh, uh, pelaku usaha dapat menyusun action plan-nya apa yang harus dilakukan. Nah, ketika itu semua sudah selesai, maka plan-plan tersebut bisa dieksekut dan diimplementasikan sehingga perusahaan dapat setidaknya memulailah gitu ya patuh terhadap aturan perlindungan data pribadi atau nanti ketika RUU sudah disahkan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi mungkin itu dulu dari saya mudah-mudahan berguna saya akan serahkan kembali ke Mbak Farah. Baik, uh, sebentar ini saya ada sedikit trouble. Oh, Oke, okay. udah ini kelihatan ya. Uh, baik, terima kasih. Tadi um, saya merasa bahwa uh, ketika Pak Dani presentasi, sisi prakteknya ada corporate law-nya ada dan juga um, ada sisi juga um, teknologinya teknologi and media law dan juga ada aspek konseptual ya. Jadi memang Pak Dani adalah dosen juga dan tadi um, kerasa ketika berbicara. Uh, antara lain bagaimana um, itu diimplementasikan dalam dalam praktek ya. Uh, mungkin sedikit uh, mensummarize sebelum kita masuk ke question and answer session. Dalam presentasinya Pak Dani kita melihat dari sisi praktisnya kayak gimana. Uh, tadi Pak Dani berbicara dari aspek implikasinya ada tiga pointer yang dibicarakan di sana. Antara lain bagaimana cara mengumpulkan data pribadi, terus juga uh, kemudian uh, berbagai macam hak-hak pemilik. Uh, yang ada dalam data privacy atau data pribadi itu sendiri uh, dan ternyata tidak uh, tidak mudah ya memaham bukan tidak mudah ada beberapa aspek uh, dan itu multifaceted mulai dari uh, hak atas akses uh, hak atas perbaikan data uh, hak untuk memindahkan data terus juga hak untuk membatasi pemrosesan ya dan uh, ada di situ ada responsibility yang ada di pelaku usaha untuk menjamin ya dan juga membuat sistem internal, dan di sini, personal data protection officer memiliki peran yang sifatnya pivotal atau penting dalam hal ini. Nah, juga tadi dilihat bagaimana implementation and practice-nya, termasuk juga mitigation plan, serta bagaimana memastikan ini masuk ke compliance atau ada program kepatuhan di dalamnya. Uh, dari action plan, uh, juga uh, mengorganize tim di dalamnya, yang juga mencakup um, uh, data protection officer. Nah, uh, sekarang kita akan move on um, ke sesi uh, question and answer, dan saya berterima kasih sekali. Um, oh iya, sebelumnya Pak Dhani terima kasih sudah mengucapkan selamat ulang tahun ke Hukum Online uh, Kita um, udah tua nih, tapi kalau perusahaan udah tua kita malah seneng <laughs> Karena berarti sudah mature ya um, Terima kasih banyak atas ucapan selamat ulang tahunnya Nah sekarang kita akan masuk ke Q&A um, Oke, okay. baik uh, Saya minta tolong untuk uh, panitia mungkin bisa men-spotlight um, speakers-nya Uh, Pak Samuel dan uh, Pak Kosasi serta uh, Pak Dani, saya akan uh, di sini uh, saya akan menanyakan di um, sesi pertama tanya jawab uh, tiga pertanyaan uh, kepada para uh, pemateri para pembicara ya di pagi, uh, di pagi menjelang siang hari ini. Uh, pertama ini dari anonymous attendee. Uh, Pertanyaan pertama, apakah personal data saya akan agregat dulu, ya? Apakah personal data yang diperoleh dengan sah atau legal dapat dimonetize? Um, sorry Pak Samuel juga tolong di spotlight, um, oke? Okay. Apakah personal data yang diperoleh dengan sah atau legal dapat dimonetize, diolah lalu data digunakan, data olahan digunakan oleh pihak ketiga dengan imbalan? Jika tidak, apa dasar hukumnya? Jika dapat, apa batasannya? Okay, itu pertanyaan pertama, terus kedua, siapa yang akan melakukan pengawasan terhadap pelanggar PDP ini? Oke, okay, itu uh, otoritas independen tadi ya yang saya sebutkan ya, dan seperti apa sanksi yang diberikan terhadap para pelaku pelanggar PDP ini? Oke, okay. dan ketiga, ini uh, pertanyaannya Mbak Raisya Rahma. Uh, tadi yang kedua, Pak Oktowirio, Mbak Raisya Rahma, mungkin saya izin merefresh sedikit pertanyaannya. Apakah kalau perusahaan multinasional yang memiliki branches atau beberapa cabang di beberapa negara, termasuk Indonesia, bisa otomatis kita terapkan uh, PDP, ketentuan PDP di Indonesia? Itu uh, kurang lebih pertanyaan di sesi pertama. Saya persilahkan uh, mungkin bisa mulai dari Pak Sam, terus Pak Kosasih, dan kita melihat bagaimana perspektif law in practice-nya dari Pak Dani. Silahkan Pak Samuel. Ya, terima kasih. Jadi kalau terkait, jadi Apakah data agregat atau data olahan itu termasuk data pribadi tidak? Apakah bisa dimanfaatkan? Kuncinya adalah tadi semua informasi baik sendiri sendiri maupun digabungkan itu bisa mengidentifikasi seseorang itu data pribadi, selama kita bisa mem apa namanya, memfilter itu tidak ada atau tidak ada informasi apapun dari hasil agregat itu yang bisa mengidentifikasi seorang, ya itu boleh sah, -sah aja. Justru itulah ini undang-undang ini kan memberikan pedoman supaya data itu bisa dimanfaatkan. Kan sebenarnya data itu kan tercipta karena adanya aktivitas masyarakat sebagai subjek data. Aktivitasnya boleh dilakukan satu agregat. Contohnya, ingin tahu berapa banyak orang yang dari Jakarta Selatan bekerja di di Jakarta atau di luar Jakarta dan katakan Tangerang Selatan lah bekerja di Jakarta jam berapa saja mereka berangkat dari rumah profilnya bagaimana tapi mereka tidak boleh membuat profil Pak Semi itu kebetulan saya berbincang di Jakarta apa di Tangerang Selatan Pak Semi berangkat dari rumah jam berapa saja beda ya Itunya ya jadi itu itu di situ. kalau oh, memang itu agregat kita ingin mengetahui profil untuk kegiatan ekonomi supaya tahu marketnya bagaimana itu dibolehkan. Selama tadi tidak ada informasi satupun yang bisa di reverse balik menjadi apa apa, apa identifikasi seorang tadi itu terkait tadi ya dari data-data data agregat atau data, data, data olahan yang apa namanya yang dimaksud ya justru itu yang harapannya dengan adanya undang-undang ini ekonomi digital kita berkembang kita benar-benar nanti ke depannya itu decision maker kita itu membuat suatu kebijakan atau keputusan bisnis itu berdasarkan data, bukan data pribadi, data. Data itu memang tadi dihasilkan dari aktivitas masyarakat yang sebagai satu data. Selama data pribadi yang tidak dimasukkan itu masih dibolehkan. Nah terkait tadi eh, apa tadi antar antar perusahaan ya, dia ya, di dua di, 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 apa di beberapa negara ya. Nah itu kalau terkait ini kan bahasa bicaranya terkait transfer ya dan pemanfaatannya. Itu namanya corporate bond apa corporate bonding ya. Itu itu dibolehkan. Jadi yang bertanggung jawab yang tadi yang pengendali awalnya mereka itu termasuk satu-satu kesatuan pengendali walaupun ada di dalam beberapa negara. Ini kasih kaitannya terkait transfer data. Transfer data kan bisa dimungkinkan karena tadi adanya kesetaraan, adanya kontraktual, ini kan bagian dari kontraktual atau ada perjanjian, mungkin sana tidak identik dua, dua dua negara ini tidak tapi mereka sepakat untuk saling uh, bertukar data dan saling bisa melindungi itu bisa juga terjadi itu ada juga diatur di di undang-undang ini. Nah terkait uh, pengawasan itu nanti akan ada namanya uh, suatu uh, apa nama lembaga kita nggak tahu lembaganya bentuknya bagaimana, tapi sudah diserahkan pada presiden. Apakah itu nanti kementerian, kementerian baru, mungkin kementerian digital, nggak tahu. Apakah nanti ada badan yang dibentuk modelnya kayak BSSN, ataupun nanti badan yang modelnya kayak eh, Pan apa atau kayak apa BP eh, yang lama, mamanya. Walaupun di bawah presiden, tapi melaporkannya melalui kementerian kesehatan. Itu kan ada ada opsi-opsi yang dimiliki oleh presiden. Yang, itu yang kita serahkan pada presiden. Ya. Oke, okay. Pak Samuel, saya ingin nanya, untuk konfirmasi, berarti data agregat itu diperbolehkan untuk dimonetisasi, ya? itu, apakah itu untuk konfirmasi aja? Ya, itu justru itu tadi. Selama tidak bisa dan di dalam data agregat itu tidak ada satu informasi yang bisa merefer balik atau bisa mengidentifikasi seseorang itu dibolehkan. Dan tadi membedakannya tadi ya, ada data agregat dia ingin tahu berapa banyak sih traffic dari Jakarta apa dari Tangerang itu ke ke Jakarta. Katakan lewat Antasari karena dia mau bangun katakan kafe. Dia ingin tahu profil-profil profil orang yang lewat. Itu dibolehkan. Tapi banyak Laki-laki umur sekian itu tidak bisa ada informasi apapun yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dibolehkan. Kuncinya tadi tidak ada satupun informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Oke okay. baik ya tidak boleh oke okay. uh, semoga tadi pertanyaan sudah dijawab ya itu karena menarik pertanyaan dari anonymous attendee. Oke okay, silahkan uh, uh, Mas Kosasih dan uh, Mas Denny berikutnya. Iya. Yeah. Uh, makasih Mbak Farah. Mungkin saya mau menambahkan tadi walaupun sudah dijawab oleh uh, Pak Semi ya. Tapi gini, tadi kan pertanyaannya jika data itu diperoleh secara legal. Oh. Ya, apakah boleh dimonetize gitu kan? Jadi oh. pertanyaannya di, diperoleh secara legal ini uh, berdasarkan apa? Kenapa kita bisa bilang secara legal? Kalau secara legal berarti kemungkinan besar ada persetujuannya. Nah ketika mendapatkan persetujuan, apakah sudah diungkapkan dengan jelas bahwa memang data ini akan dipakai untuk dimonetize? Gitu kan, kalau memang ketika mendapatkan persetujuan, uh, tidak pernah diungkapkan bahwa data ini akan diperoleh secara monetize. Kita tidak bisa bilang bahwa itu bisa dimonetize secara legal. Gitu, kecuali memang tadi yang seperti Pak Semi sampaikan, itu sudah dibuat sebagai data agregat yang tidak bisa mengidentifikasi individunya, sehingga itu bentuknya tidak lagi menjadi data pribadi, sehingga uh, tidak. Uh, tidak perlu uh, subject to data protection loh tapi ketika itu masih dalam bentuk data pribadi dan itu diperoleh secara legal, legalnya ini berdasarkan persetujuan seperti apa. Jadi yang dipersyaratkan oleh pelindung data pribadi ini spiritnya salah satunya transparansi. Jadi data kontrol ini harus transparan ke data subjeknya bagaimana mereka mengelola data-data uh, ini, tujuannya untuk apa itu harus disampaikan. Ketika ada tujuan yang lain yang belum diungkapkan di awal, ini kita bilang sebagai secondary purpose, ada kemungkinan perlu dimintakan konsen tambahan. Ketika tidak dimintakan konsen tambahan tapi tetap dilakukan, itu justru bisa dianggap uh, uh, dilakukan secara ilegal karena tidak ada dasar pemrosesannya. Gitu Mbak Farah. Baik, terima kasih Mas Kosasi dan itu juga uh, masuk akal banget penjelasannya ya. Uh, uh, saya teringat tadi uh, uh, paparan dan uh, masukan dari Pak Dani terkait dengan uh, transfer ke partner atau transfer ke perusahaan lain perlu ada konsen dan ada legitimate interest dan DPO yang memutuskan ini. Silakan Pak Dani uh, untuk uh, merespon tiga pertanyaan ini. Ya, uh, mungkin tadi saya ingin menambahkan juga gitu ya. Tadi uh, udah dijawab oleh Pak Sen, gitu semuanya. Saya setuju satu hal tadi terkait monetisasi data. Nah ini juga sesuai pertanyaan yang sering saya dapatkan juga gitu seolah-olah adanya aturan pendata pribadi itu data itu jadi nggak bisa dipakai. Nah ini tuh seolah-olah kayak ada regulasi dan inovasi itu saling bertentangan gitu. Ada wah ini nanti kalau ada regulasi ini nanti kita jadi nggak bisa menggunakan data pribadi lagi nih. Kita nggak bisa memanfaatkan. Nah, sebenarnya nggak seperti itu. Nah, saya setuju tadi dengan Mas Kofasi bahwa data itu tetap bisa digunakan, gitu ya. Apakah kita mau monetisasi, kita mau gunakan itu marketing, gitu ya, atau mau kita olah jadikan eh, apa, resource yang baru, gitu Orang bilang kan data is the new oil, mau kita jual, mau kita apapun itu sebenarnya boleh-boleh aja, asal tadi yang saya sampaikan ada eh, apa eh, eh, penggunaan komersil ini punya dasar yang jelas. Apa aja dasarnya? Nah, tadi saya jelaskan, misalnya ada konsen, atau ini legitimate interest, atau ini performance of contract, atau yang lain-lain. Kalau kalau misalnya salah satu dari dasar ini dipenuhi, nggak ada masalah. gitu Apakah perusahaan itu mau menggunakan datanya untuk komersil, mau dimonetisasi, mau diapain. Nah, poin yang penting juga disampaikan, yang perlu diingat adalah ketika kita ingin monetisasi, ini juga harus disampaikan secara jelas gitu ya kepada pemilik data pribadi. Dan sampai pemilik data pribadi nggak expect data kita ternyata akan digunakan untuk ini, tapi kita gunakan. Nah, karena ini terkait juga dengan eh, apa namanya eh, transparansi gitu ya transparansi dari cara pemrosesan data pribadi. Jadi kalau kita lihat eh, slide nya Pak Sam yang awal-awal memang transparansi itu adalah salah satu eh, apa, prinsip yang harus dipenuhi oleh eh, pengendali data pribadi. Jadi eh, pertanyaan eh, jawaban saya sih seperti itu, Baik, baik terima kasih, uh, makasih Pak. Dhani. kita ada round kedua ya untuk pertanyaan dan ini uh, pertanyaannya menarik. Um, pertama uh, dari Pak Alvin Utomo. Um, di dalam rancangan Undang-Undang Data Pribadi terdapat ketentuan yang mewajibkan pengendali data uh, pribadi untuk menjaga keakuratan data pribadi yang berada dalam kendalinya. Pertanyaannya, bagaimana suatu perusahaan, selaku pengendali data pribadi, memverifikasi bahwa suatu data pribadi yang disampaikan oleh pelanggan customer merupakan data yang akurat? Misalkan, data berupa KTP. Bagaimana memastikan verifikasi bahwa KTP yang disampaikan bukan merupakan KTP palsu? Mengingat sampai dengan saat ini, data NIK bukan merupakan data publik yang bisa diakses oleh umum itu menarik. Satu dari Pak Alvin Utomo. Kedua dari Anonymous Attendee, alasan bahwa pembahasannya sangat komprehensif, sangat normatif, mungkin kritik yang konstruktif ya, karena kita kan berdiskusi di sini, dibandingkan dengan kepentingan untuk melindungi hak asasi masyarakat atas perlindungan data pribadi. Dibandingkan dengan pembahasan Omnibus Law dan Undang-Undang IKN, hanya 43 hari, Undang-Undang PDP sangat less, less favored. Untuk penguasa, sehingga terlihat sangat wajar pembahasannya terkatung-katung. Apa yang harus dilakukan oleh para stakeholders agar DPR bisa mempercepat diundangkannya undang-undang PDP ini? Ini pertanyaan uh, ke Pak Samuel, uh, ke Pak Kosasi, dan Pak Dani. Dan terakhir, ini dari Anonymous attendee dalam bahasa Inggris: um, um, "Thank you, Pak Samuel. It's encouraging to hear the deliberation has been finalized. What will be the structure of the new personal data protection regulator?" Will it be an independent agency, or will it report to the ministry? Saya ingin menerjemahkan: Terima kasih, Pak Samuel, menyenangkan mendengar bahwa deliberation-nya, diskusinya sudah selesai, ya. Kemudian, apa strukturnya? Apa yang akan menjadi struktur, terkait dengan, regulator, personal data protection ini, otoritasnya? Apakah menjadi agency yang independen, ataukah akan melapor ke Kementerian Kominfo dalam hal ini? itu kurang lebih saya persilahkan mungkin dari Pak Samuel terus ke Pak Kosasih, dan Pak Dani. Ya tadi kata saya sudah jelaskan terkait ini kan uh, jadi uh, terkait terkait uh, tugas dan fungsi dan kewenangan itu sudah diatur terkait lembaga ini lembaga ini sudah diatur dalam UU uh, uh, ini dan sudah disepakati. Nah terkait badan hukum lembaganya ini ya tadi selama ini kan kita menganggapnya Trias politika ini menjadi tanggung jawabnya eksekutif kah? menjadi tanggung jawabnya legislatif kah? atau yudikatif? Ini kalau kesepakatan bahwa ini tanggung jawabnya eksekutif ya, kan presiden akan membuat uh, lembaganya dibentuk tadi. Apakah tadi itu lembaga di bawah presiden itu banyak? Salah satunya tadi yang saya bilang uh, kementerian baru kan mungkin ada, saya nggak tahu ini bukan bukan bukan, bukan ranah saya untuk menetapkan, tapi itu sudah diberikan pada presiden bisa ada kementerian baru. Ada juga mungkin eh, namanya lembaga-lembaga apa badan-badan baru atau lembaga, lembaga baru seperti BSSN, ada ada yang <tuk> uh, oh, tapi uh, ada uh, itu juga dalam sebuah presiden, ada juga yang namanya uh, BPOM BP yang lama itu uh, di bawah presiden tapi laporannya melalui kementerian itu itu yang belum itu nanti ya, akan ada di dalam perpresnya, tapi akan ada lembaga baru atau ada uh, fungsi baru yang diberikan dia baru dan fungsi-fungsinya dan tugas-kewenangannya sudah ada di undang-undang ini oke okay. baik pak terkait nah, ya. kenapa lama tadi ya kan sudah sudah selesai kan bilang yang namanya pembahasan ekonomi apa uh, sebuah undang-undang itu adalah dua arah ini adalah proses politik di mana adalah antara antara pemerintah dan DPR ya ini adalah satu dinamika kalau oh, kita lihat di India juga belum selesai-selesai dari sekarang juga. Itu memang itu tidak bisa di ini. Jadi memang ini oleh proses. Kita bersyukur alhamdulillah paling tidak sudah pembahasan untuk materi uh, DIM-nya itu sudah selesai. Jadi kita harapkan di sinkronisasi ini tidak ada lagi ya, hambatan yang kita temui dan kita segera memiliki undang-undang ini. Nah, setelah undang-undang ini pastinya kita akan menyiapkan lembaganya, kita akan siapkan direktif-direktif uh, yang perlu kita buat untuk memberikan panduan yang uh, yang jelas bagi masyarakat dan juga aturan-aturan main yang yang lainnya yang dibutuhkan itu kira-kira tambahannya. Baik, terima kasih Pak Samuel. Ini saya persilahkan ke Pak Kosasih dan kemudian Pak Dani untuk menjawab. Terutama pertanyaan yang tadi pertama ya, terkait dengan verifikasi bahwa ID atau KTP yang disampaikan bukan merupakan ID palsu atau KTP palsu. Ya, uh, mungkin saya punya dua jawaban Yang Pertama untuk melakukan verifikasi untuk data-data yang resmi ini, biasanya uh, ada mekanisme yang bisa dilakukan untuk uh, mengakses atau melakukan verifikasi dengan dukcapil ya. Uh, tapi ini ada persyaratannya. Jadi jika memang uh, dipenuhi dan alasannya memang uh, sah dan uh, di, diperbolehkan oleh dukcapil itu bisa <tuh> dilakukan verifikasi, tapi tanpa uh, Misalkan mekanisme kita minta datanya si A KTP langsung dikasih pro dat, data itu nggak seperti itu. Cuman misalkan kita punya oh si A menyampaikan KTP seperti ini, apakah ini cocok dengan data Dukcapil? Nanti Dukcapil kalau nggak salah bisa memberikan respon cocok atau tidak cocok gitu ya. Jadi uh, tapi itu harus ada kerjasamanya sendiri. Jadi mungkin jika ada perusahaan yang ingin uh, melakukan uh, verifikasi seperti itu bisa dieksplor dengan uh, Dukcapil itu sendiri. Uh, tapi selain daripada itu untuk memastikan kemutakhiran data itu juga memang ketika data itu dikumpulkan, memang kalau bisa diberikan fitur juga untuk pengguna itu bisa memperbarui datanya, gitu melakukan update, misalkan profile, ya dia punya email yang baru, mungkin dia bisa mengupdate emailnya dengan dengan email yang baru, jika email yang lama, misalkan tidak digunakan, ini untuk menjaga agar datanya tetap terupdate, gitu. Tapi ini perlu diwaspadai juga, ya. Jadi ada beberapa Uh, oknum lah saya bilang mungkin ya kadang suka mengganti-ganti datanya supaya dia bisa melakukan fraud ya jadi ini buat, buat perusahaan juga kadang nggak gampang mereka masih kasih fitur ini tapi di lain sisi kadang ini bisa disalahgunakan mereka lakukan fraud mereka ganti profilnya mereka ganti emailnya mereka ganti namanya untuk menyamarkan identitasnya jadi uh, ini memang uh, harus data subjek rights ini memang harus uh, di, diakui dan di uh, supaya data subjek ini bisa meng-exercise ini, tapi saya rasa perusahaan platform juga tetap harus berhati-hati jangan sampai ini justru bisa uh, dipakai untuk melakukan berbagai macam uh, fraud activities ya. Itu mbak Vera. Sorry saya kemut kemut tadi. Um, apakah ada tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lain uh, terkait dengan struktur? Uh, saya rasa sudah dijawab oleh Pak Sem ya tadi sudah cukup jelas. Ya, baik, oke. Okay. Uh, terima kasih um, Pak Dani silahkan ya saya juga tadi mau menanggapi mengenai eh, apa bagaimana sih menjamin bahwa data itu akurat ya kalau saya melihat eh, aturan tersebut mungkin dibaca sebagai eh, kewajiban bagi eh, pengendali atau pelaku usaha untuk selalu ketika ada kesempatan gitu ya ketika ada kesempatan dan ketika katakanlah pemilik data pribadi mengupdate datanya itu selalu eh apa di diakomodasi sehingga datanya update sendiri dan saya setuju bahwa tidak mungkin menurut saya dari sisi praktek gitu ya suatu perusahaan itu harus secara proaktif mengecek apakah ini datanya akurat atau tidak, apakah ini datanya up to date atau enggak. Yang mungkin yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau pengendali adalah menyediakan cara menyediakan kanal bagi pelaku usaha untuk selalu mengupdate datanya. Katakanlah kalau misalnya terjadi perubahan data. Karena tidak mungkin sih kalau saya lihat misalnya ketika kita submit katakanlah KTP, tiba-tiba wah kita harus cek dulu nih KTP-nya palsu atau enggak. Wah, itu butuh resources yang sangat banyak. Tapi yang mungkin bisa dilakukan adalah ya kita mungkin harus menganggap itu benar gitu ya. Tapi ketika ada update tertentu atau ketika uh, mereka ingin mengupdate datanya, mereka bisa melakukan itu melalui fitur-fitur yang diberikan oleh uh, pengendali. Seperti itu, uh, Bapak. Ya. Baik, uh, terima kasih banyak uh, Pak nih jawabannya. Nah, kita akan uh, bergerak ke um, round ketiga ya terkait dengan pertanyaan. Tiga pertanyaan dari pertama Pak Nazaruddin Insyiroh. Uh, ini ke, ke kasus yang baru aja terjadi ya. Um, bagaimana jika institusi pemerintah misal BPJS, waktu itu terdapat kebocoran data pribadi. Pemilik data tidak menderita kerugian secara langsung. Saksi apa yang dapat diberikan kepada institusi tersebut, dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan, dan apa bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban. Ini kita butuh perspektif baik dari pemerintah, asosiasi, dan juga dari lawyer, senior lawyer terkait ini. Terus kedua, apakah perbedaan utama antara aturan PDP Indonesia dengan negara-negara lain di Asia, Eropa, atau Amerika? Sekali kita butuh perspektif, tiga perspektif yang berbeda ya. Dari Pak Samuel, dari Pak Kosasi, dan dari Pak Dani. Pertanyaan kedua dari Bu Damayanti ini. Dan dari Bu Yeni, saat berhubungan dengan negara lain atau institusi internasional, institusi internasional, bagaimana kontrol pemerintah terhadap perlindungan data pribadi? Dengan kata lain, apakah Uh, rancangan Undang-Undang PDP yang sekarang memiliki uh, konsiderasi terhadap extraterritorial application. Uh, mungkin saya mengextendnya ke sana. Silahkan mungkin uh, Pak Samuel bisa um, menjawab terlebih ya. dahulu. Ya, kalau terkait sama dengan institusi apa DTA yang lainnya, saya buat contoh aja waktu kita menangani kasus uh, ada salah satu airlines yang ber, uh, ber komisi di malik di Kuala lumpur, di terkorek ada kebocoran, ya kami belum menghubungi uh, otoritas di sana dan kita uh, akhirnya kita tukar data, memastikan bahwa data orang Indonesia juga diperlakukan perlintasannya sama dengan data-data orang Malaysia atau yang negara lainnya, memastikan bahwa data-data orang Indonesia ini dapat ke uh, penanganan yang sama, jadi itu sudah ada Nah terkait denda memang Uh, sama juga di uh, BPJS kita melakukan uh, investigasi dan kita melakukan apa uh, uh, Nah, memang karena kita belum punya undang-undangnya, sebenarnya sudah punya aturannya di Kominfo, tapi memang sanksi dendanya itu sedang dalam draft PP. Di situ uh, akan ada sanksi dendanya dan apabila masyarakat merasa dirugikan dan bisa dibuktikan secara mati, nanti mungkin lawyer bisa bicara lebih lebih di, di, di dalam ya. Itu bisa dan itu sudah terjadi. Uh, jadi undang-undang uh, ini sifatnya ekstrateritorial. Ini mungkin undang-undang kedua ya yang ada yang diusulkan oleh Kominfo. Pertama undang-undang ITE itu sifatnya ekstrateritorial. Jadi memang di, uh, mengikuti om um, uh, subjek yang harus Kalau diring Mereka dia uh, terkena contohnya mamanya Facebook. Facebook itu kami melakukan investigasi dan kita berdialog sangat ketat. Tapi terbukti di akhirnya memang tidak ada di Amerika itu tidak ada data Indonesia yang orang-orang Indonesia semuanya negara lain pun nggak ada pemainnya kan semuanya orang Amerika makanya mereka kena uh, yang namanya uh, denda dari 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 uh, otoritas sana dan cukup besar itu. Ya. Yeah. Ya baik uh, terima kasih Pak Samuel mungkin bisa ke Pak Kosasi uh, dan kemudian kepada Dani. Oh. Ya oke okay. terima kasih Mbak Farah jadi. Uh, ini menarik memang bagaimana jika ini terjadi di institusi publik ya. Jadi ini mungkin nanti kita lihat kejelasan dari RUPDP ini cakupannya sejauh mana gitu. Karena uh, ini nanti juga menentukan apakah memang RUPDP ini bisa diberlakukan juga jika memang uh, terjadi kebocoran data di institusi publik. Karena ini uh, agak berbeda dengan misalkan Singapura. Uh, mereka jika ada kebocoran data di institusi publik itu ada peraturan lain yang mengatur. Jadi PDPA-nya itu hanya fokus ke uh, institusi yang uh, swasta saja uh, seperti itu gitu ya. Jadi nanti ini memang kita lihat juga uh, ha dan hasil investigasi seperti apa, dendanya seperti apa itu nanti kita serahkan kepada lembaga yang lembaga yang berwenang gitu. Tapi uh, fokusnya memang bukan cuma ganti rugi, tapi memang harus dipastikan setelah terjadi kebocoran data itu data itu bisa diamankan kembali, gitu ya. Jadi ini mungkin nanti uh, kita lihat gimana caranya data itu yang mungkin tadinya bocor itu bisa uh, diamankan kembali, atau jika itu bocor ke uh, dark web, bagaimana itu bisa di, dihapus lagi, gitu, supaya itu tidak uh, terjadi kebocoran lebih lanjut. Ya. Jadi ketika terjadi kebocoran data tuh salah satu hal paling penting atau paling pertama yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadi kebocoran lebih lanjut. Gitu ya Karena kalau itu tidak ditutup, ya kita tutup yang ini. Nanti dia bocor di tempat lain lagi, kita nggak tutup yang ini, bocor lagi. Jadi itu mesti yang pertama kali harus dilakukan, dan mungkin ini kerjasama nanti ke depannya jika terjadi suatu insiden, pemerintah, dan juga uh, uh, pelaku usaha yang mungkin terkait. Gitu ya, bagaimana memastikan kebocoran itu stop dulu? Gitu, baru habis itu kita lakukan investigasi lebih dalam seperti itu. Nah, uh, lalu tadi ada pertanyaan juga, bagaimana perbandingan dengan negara lain? Gitu. Hmm. Jadi tadi saya di presentasi saya juga sempat memaparkan beberapa region. Jadi mungkin kita udah sama-sama tahu GDPR itu udah jadi kayak golden standard sekarang. Dianggap paling strict gitu. Uh, tapi GDPR itu di Eropa, mereka itu berangkat dari hak asasi. Ya, mereka itu uh, base human rights mereka anggap itu sebagai uh, hak asasi. Mungkin ini di beberapa negara uh, agak berbeda. Contohnya di Amerika, kalau Amerika ya mereka lebih uh, melihatnya dari segi consumer protection gitu jadi uh, itu kenapa di California itu mereka menyebutnya Consumer uh, Protection Privacy Act gitu ya CCPA itu tadi uh, jadi memang angle-nya berbeda mereka dari segi pelindungan konsumen tapi kalau uh, dari kalau di Eropa itu sebagai uh, dilihat sebagai hak asasi itu bagaimana melindungi hak asasi seseorang jadi lebih lebih fundamental gitu nah kalau di uh, kalau di Asia gitu ya ada beberapa pendekatan. Kalau kita lihat di Indonesia memang kita mengadopsi beberapa prinsip-prinsip uh, yang ada di GDPR karena memang di Undang-Undang Dasar kita juga uh, itu juga diakui sebagai salah satu uh, hak asasi yang perlu dilindungi gitu. Tapi uh, sebetulnya bagaimana sih pengaturan? Apakah pengaturan harus sangat ketat dan sangat detail atau sebetulnya tidak perlu terlalu ketat? tapi selama enforcement-nya juga uh, jalan gitu. Nah, ini yang menarik mungkin saya juga kembali mengambil contoh Singapura. Kita lihat pengaturannya semenjak 2012 mereka punya pengaturan mungkin tidak terlalu strict ya. Uh, tidak se seperti GDPR tidak uh, persis, tapi enforcement-nya jalan gitu. Ya. Uh, kenapa memang tidak uh, terlalu strict juga mungkin kita lihat Memang di Asia ini mungkin digital literasinya juga um, berbeda dengan Eropa gitu. Jadi kalau kita mau ambil plek-plekan juga uh, mungkin belum tentu tepat atau belum tentu mudah untuk diimplementasikan. Jadi kita mau harus lihat kondisi di sini juga gitu. Jadi deng bagaimana dengan peraturan mungkin yang uh, tidak perlu terlalu ketat tapi enforcement-nya jalan gitu. Jadi yang penting itu uh, ketika kita memiliki peraturan ya bagaimana nanti uh, enforcement-nya jalan. Semoga uh, kita harus mendukung uh, pemerintah untuk uh, bisa menjalankan ini gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa angle perbandingannya. Uh, jadi kita juga harus lihat karena orang-orang di Asia ini tendensinya behaviornya lebih overshare gitu ya, pakai sosmed share apapun gitu ya. Jadi kita juga hati-hati juga jangan sampai disalahgunakan. Uh, nah, dikit-dikit dianggap kebocoran data di dikit dianggap kebocoran data gitu ya. Uh, tapi uh, tetap harus ada aturan yang jelas sebagai uh, rambu-rambunya seperti itu mungkin itu uh, jawaban dari saya mbak Farah. Uh, terima kasih uh, mas Kostasi. di sini memang berarti ada social legal aspeknya ya regulasi itu harus mengikuti konteks behavior masyarakatnya masing-masing gitu. Karena di Indonesia, uh, yang menarik tadi ya, extraterritorial application-nya nanti nih. Uh, untuk Betul. PDB, Mungkin berbeda ya. karakteristiknya dengan misalnya India, atau misalnya dengan uh, Singapura, yang, atau mungkin dengan Amerika yang memang punya eksplisit uh, terhadap concern consumer protection-nya. Uh, kita ingin dengar dari aspek uh, senior lawyer nih, um, uh, praktisi hukum. Uh, Mas, uh, Mas Dani Pak Dhani, silahkan. Oke, okay, makasih, Mbak Farah. Mungkin saya akan menanggapi tadi mengenai uh, sanksi kalau terjadi kebocoran data pribadi, gitu ya. Nah, uh, sebenarnya gini: ketika kita melihat terjadinya suatu kebocoran data pribadi, itu tidak serta-merta, gitu ya. Kalau menurut pandangan saya, tidak serta-merta perusahaan yang tiba-tiba di dalamnya itu terjadi kebocoran data pribadi, itu selalu hmm. salah, gitu ya, karena bisa aja mereka sendiri merupakan, katakanlah korban gitu dari kejahatan cyber attack misalnya dari pihak siapa dari pihak mana yang kita nggak tahu gitu ya. nah tapi tetap perlu dilihat apakah perusahaan yang bocor yang yang mengalami kebocoran data pribadi ini dia itu sudah comply dengan aturan cyber security di Indonesia karena di Indonesia kan kita juga punya tuh kita harus security standarnya seperti apa dan lain-lain kalau misalnya perusahaan itu tidak punya security standar yang sesuai dengan natural Indonesia. Kewajiban ya, yang mungkin saya lihat sering dilupakan juga di Indonesia ini adalah eh, apa, notification, gitu, memberitahukan kepada pemilik data pribadi bahwa data pribadinya ini bocor gitu ya. Karena eh, untuk beberapa pemilik data pribadi itu sangat penting gitu pemberitahuan itu. Artinya mereka bisa melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya kerugian katakanlah misalnya data eh, apa, kartu kredit saya bocor gitu ya saya kan bisa langsung ngeblok kalau saya tahu gitu. tapi kalau tidak dikasih tahu nah ini mungkin bisa kemana-mana gitu data yang bisa digunakan gitu. nah ini kadang-kadang sering tidak eh, dilakukan nah terkait dengan sanksi sebenarnya di RU eh, di eh, apa eh, Permen Kominfo di PP 71 itu juga sudah diatur ya. ada sanksi administratif apa yang harus dilakukan tapi memang untuk yang apa sanksi apa namanya fines itu denda itu sedang tadi kalau kata Pak Sam sedang disiapkan lah aturannya gitu ya. Nah, tapi kalau nanti mungkin udah ada saya melihat ya sanksi eh, denda itu merupakan salah satu sanksi yang bisa diberikan gitu kepada eh, PSE gitu atau pengendali nantinya kalau bisa terjadi kebocoran data pribadi. Kemudian yang menjadi Eh, apa, per, apa diskusi yang menarik juga adalah kalau terjadi kebocoran data pribadi itu kalau kita mau gugat perdata bisa atau enggak gitu karena seringkali eh apa ada kesulitan bagi pihak yang menjadi korban itu membuktikan bahwa apakah ada kerugian atau enggak nih sebenarnya ketika data ya. pribadi kita bocor. Dalam beberapa hal mungkin bisa gitu kalau misalnya kartu kredit gitu saya rugi benar tapi kalau data-data eh, yang lain, kalau misalnya umur saya, nama saya bocor, gimana caranya saya bisa mengkuantifikasi apa namanya kerugian di situ? Nah itu adalah eh, parts yang cukup challenging menurut saya gitu ya. Nah makanya mungkin di banyak negara pun ketika terjadi kebocoran data pribadi ini justru eh, DPA-nya, data protection authority-nya gitu yang Cukup berperan memberikan sanksi dan lain-lain. Mungkin hmm. itu aja kata Iya, ya, um, jadi ingat uh, teori yang saya pelajari juga tentang bagaimana bisa mengkuantifikasi damages sama injuries ya. Kalau misalnya satu informasi yang bersifat pribadi itu um, itu hilang gitu. Apakah juga pertanyaannya kemudian ada jurisprudensi yang mendukung di Indonesia terkait ini bukan hanya regulasi ya? Pak Dani, tapi bukan bagian saya untuk pertanyaan. Saya memfasilitasi diskusi di sini. Kita ada dua round lagi, satu round berikutnya tiga, dan satu round terakhir. Kemudian kita bisa wrap up. Ini diskusinya menarik banget dan kita juga diperkaya dengan perspektif yang berbeda ya. Maaf, saya hanya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan di webinar ini. Dan sebelum bertanya, um, saya ingin mengingatkan uh, tolong panitia untuk bisa membagikan feedback formnya uh, uh, kepada partisipan supaya bisa diisi supaya bisa memberikan feedback ke webinarnya. Um, Oke, okay. uh, ini dari Pak Andre Sergeyevich Gorbachev. Um, um, uh, pertanyaannya, selamat pagi. Saya ingin bertanya, apakah dengan pemberlakuan Undang-Undang PDP nantinya akan mewajibkan setiap pelaku usaha? Nasional dan internasional untuk memiliki cloud server di Indonesia. Jika pelaku usaha melakukan pengumpulan data pribadi dari pelanggan, atau apakah ada metode yang dimungkinkan untuk melakukan perlindungan data pribadi yang dikumpulkan pelaku usaha dalam cloud server di luar negeri? Itu pertanyaan yang pertama, jadi terkait dengan kewajiban untuk memiliki cloud server. Oke, okay. yang kedua dari Bapak Ruli, bagaimana tanggung jawab penyedia aplikasi seperti media sosial jika akun kita dihack sehingga banyak data-data pribadi kita yang bisa diakses? Apakah penyedia aplikasi juga bisa dimintai tanggung jawab ganti rugi? Uh, mungkin um, dari pemerintah juga Pak Samuel bisa uh, memberikan perspektif government dari undang-undang rancangan undang-undang PDP dan yang terakhir. Uh, untuk sesi ketiga ini um, dari anonymous attendee, saya ingin bertanya, seperti yang kita lihat di internet banyak sekali akun pay later konsumen yang diretas, ya, dan konsumen mendapatkan kerugian tagihan yang bukan mereka lakukan. Jadi akun pay later konsumen yang diretas, dihack, dan konsumen kemudian mendapatkan kerugian tagihan yang bukan mereka lakukan. Untuk ini perlindungan hukum untuk konsumennya bagaimana ya, bapak-bapak? Uh, ini kebetulan bapak-bapak semua, yang ibu cuma saya. <laughs> Silakan mungkin uh, Pak Kosasi uh, bisa uh, memberikan pencerahan uh, uh, pertama, kemudian um, eh sorry Pak Samuel, terus kemudian Pak Kosasi dan uh, Pak Dani. Ya, terima kasih. Nah. Uh, uh, jadi kalau terkait data lokalisasi itu tidak diatur di dalam undang-undang PBB, -undang apa itu kalau kita lihat dari aturan yang ada sekarang ini, data lepasan itu diwajibkan kepada sektor tertentu dan juga sektor pemerintah. Sektor tertentu di sini adalah keuangan. Itu keuangan itu memang ada aturannya di OJK, jadi kami juga bisa itu. Tapi di luar itu semuanya bisa. Makanya tadi, tadi ada kesetaraan segala macam. Nanti kalau mereka memang dari luar, itu mereka juga harus mengapoin DPO-nya, DPO-nya mereka harus punya, ada, ada tetap mereka harus punya DPO. Baik itu nanti dia perwakilan atau mereka menunggu kuasa hukumnya sebagai DPO-nya. Nah kalau terkait hack akun ini memang sudah banyak terjadi, itu harus dilakukan investigasi. Apakah yang, ini adalah bagian daripada, daripada apa namanya kegagalan melakukan perlindungan data pribadi? Itu juga harus nggak bisa kita bisa serta merta minta dengan pertanggung jawaban harus dilakukan. Yang banyak saya tangani adalah kekurangan kekurang pahaman masyarakat dalam menjaga akun-akunnya. itu OTP sering dikirimkan, habis itu mereka nggak tahu, mereka sebarkan lagi, atau passwordnya itu mudah sekali ditebak. Nah, ini yang juga menjadi kerugian. Termasuk juga dengan pilihan itu. Jadi memang harus untuk segasi Kalau memang ada apa kaitannya dengan kegagalan perlindungan itu memang adalah tanggung jawab daripada uh, penyelenggaranya atau PSE ini atau, atau pengendalinya. Nah, ke, bagi yang melakukan terkait hacking ini itu memang sudah melanggar undang-undang ITE, jadi me, 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 mengambil uh, mengakses, melakukan akses uh, ilegal, gitu. jadi bisa dilaporkan di ke polisi. Tapi itu juga memang perlu suatu investigasi ya, nggak bisa serta merta itu tidak dan itu tidak mudah itu yang banyak-banyak saham tangani dan lapor ke kami itu karena memang kekurang pahaman masyarakat tadi OTP itu sangat sering. Oh, anak saya aja sendiri pernah juga dia, tapi dia menyalahkan diri sendiri. Oh, kok gua ya, uang untuk diganti nama-nama grup itu diganti. kalau ada cuma kecil tuh dua ratus ribu, tapi kenapa gua kasih ya, gua kebangguan. Nah, itu juga. karena dia karena buru-buru, dia -buru, ya, harus turun dari gojek, dia ya, langsung main-main, dia main, main, jadi main, main, main aja ini ini memang ini perlu literasi ya jadi kita uh, perlu literasi masyarakat ya. jadi salah satu faktor yang, uh, keberhasilan daripada undang-undangnya atau RUU ini kalau bisa uh, bisa undang-undang ada kita harus perlu melakukan literasi yang masif masyarakat harus tahu yang namanya hak-haknya tapi masyarakat juga tahu, harus tahu uh, apa namanya memiliki pengetahuan bagaimana menekan risiko-risiko yang muncul. Jadi kalau tidak ya tadi uh, dan juga kalau sudah dikasih hak-haknya, tapi masyarakat juga menyebarkan dengan sembarangan itu, itu satu sembrono data-data pribadinya -data ya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak uh, yang punya niatnya -niat, -niat jahat ya. Jadi kalau terkait hacking ini nggak bisa serta-merta perlu suatu investigasi uh, dan tidak tidak bisa serta-merta juga disalahkan pada PSI-nya. Tapi bisa dilaporkan ke PSI-nya untuk dilaporkan. Ke, apa, apa, suspension supaya tidak dapat mendapatkan kerugian lebih lanjut, suspension itu bisa dilakukan dan itu bisa. Kalau kita bisa mungkin bahwa kita benar-benar yang adalah pemilik akun ini dan atau pasti itu wajib melakukan suspension untuk melakukan investigasi lebih lebih lanjut. Itu kira-kira jawabannya saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pencerahannya Pak Samuel. Uh, Pak Kosasi, silahkan. Um, ya. Untuk men Terima kasih, Mbak Farah. Tadi yang disampaikan Pak Samuel itu tepat sekali, Sarah. Jadi yang suka terjadi itu sekarang sebenarnya social engineering itu. Jadi bukan hacking ya kadangnya. Jadi kita lihat kebocoran datanya ini uh, terjadi ke berapa akun. Kalau cuma 4-5 akun gitu ya bukan... Oh, kayak ke seluruh akun dari satu platform Ya kemungkinan nih karena ada uh, human error Atau kayak literasi yang rendah tadi nih, Sampai lepas, Sam Jadi, dan hasil survei Abji tadi 14% dia tidak tahu bagaimana mengamankan datanya Jadi kan pertanyaannya ketika ini terjadi uh, Dia menganggap Kok akun saya Ini nah, biasanya disebut account takeover ya Kok akun saya tiba-tiba dipakai orang Terus saya tiba-tiba ditagih sesuatu yang jumlah yang saya nggak pernah pakai Nah ini kan berarti ada orang Bisa pakai akun dia Uh, lalu dia melakukan transaksi. Nah pertanyaan gimana orang ini bisa pakai akunnya, gitu kan? Nah ini kadang yang uh, tadi Pak saya bilang itu kadang mereka sendiri yang kadang nggak secara tidak sadar gitu. Pernah juga ada kasus yang berlain, orang bilang kok saya dihubungi oleh perusahaan platform, mereka tahu loh uh, saya tuh baru daftar, terus dia, dia tahu nomor telepon saya. Saya coba tanya nomor teleponnya pernah diumbar ke publik ya? nggak? Tapi dicek ternyata dipasang di Google. Jadi pemakaian nomor pribadi untuk bisnis kecil uh, UMKM ini kasus paling sering gitu. Jadi yeah. itu kan nomor pribadi dipakai untuk bisnis pada akhir dipasang di uh, ini, again ya bukan salahnya Google gitu ya. Memang secara sukarela dia uh, mem memakai nomor pribadinya untuk keperluan bisnis pada akhirnya disalahgunakan. Terus orang-orang mengaku-ngaku dan pada akhirnya OTP disampaikan, password pada akhirnya terjadi account takeover ya. Jadi ini mesti dilihat di telah ah, kasus ini seperti apa. Tidak bisa secara serta-merta langsung disalahkan ke PSE-nya seperti yang Pak Sam bilang. Dan juga memang tadi hasil survei itu menunjukkan memang ada, masih ada sebagian porsi dari masyarakat. Kita yang tidak tahu bagaimana uh, menjaga uh, keamanan data itu sendiri gitu. Tapi diharapkan nanti setelah kita punya undang-undang ini ada institusi yang berwenang dan bisa melakukan uh, investigasi nanti misalkan dia ada pengaduan nanti uh, institusi ini bisa melakukan uh, verifikasi uh, ke perusahaan platform eh ada kasus seperti ini ada pengaduan apakah betul terjadi nanti kan ada verifikasi internal oh ternyata memang uh, misalkan ada account take over yang karena ada kesalahan dari uh, siapa tuh nanti perlu dilihat jadi tidak bisa serta-merta langsung dihukum lalu juga uh, dikenakan denda dan sebagainya gitu ya. Dan saya juga tadi uh, sepakat dengan Pak Sam itu di PP 71 saya rasa juga uh, sudah cukup jelas ya mengenai data localization itu memang ada beberapa sektor seperti keuangan juga yang memang itu diatur secara terpisah gitu. Dan selebihnya saya rasa juga itu di PP 71 sudah cukup jelas jika memang uh, beberapa uh, selain dari sektor-sektor itu tuh sebetulnya uh, dimungkinkan gitu ya. Tapi nanti tinggal bagaimana penerapannya jika terjadi kebocoran ya itu nanti uh, instansi yang berwenang ini bisa bekerjasama untuk memastikan uh, datanya itu bisa dikembalikan atau diamankan kembali, uh, gitu Mbak Farah baik, terima kasih, baik, uh, terima kasih uh, Mas Kosasi tadi, ya memang dalam hal ini kita sepakat ya tadi yang uh, Pak Samuel katakan ya um, oke, okay. uh, Pak nih uh, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, tadi Eh, makasih mas Farah. Eh, mungkin saya mau menanggapi terkait dengan eh, apa kebocoran data tadi. Maksudnya kalau, yeah. kalau ada pengguna peleter, tiba-tiba dapat tagihan yeah. gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu contoh bagaimana eh, kebocoran data pribadi itu bisa mengakibatkan kerugian material juga, gitu ya. Jadi bisa jadi kita jadi ditagih gitu. Terus kita jadi harus membayar dan lain, -lain sebagainya. Belum lagi kalau yang misalnya secara otomatis nih di kartu kredit atau temebet atau segala macam nah itu kan udah pasti menyebabkan kerugian nah memang kalau kita lihat di sini apa peraturan yang berlaku adalah peraturan terkait di bidang pemerintah pribadi jadi bisa diselesaikan dengan hal demikian tapi kalau misalnya sampai terjadi pencurian identitas gitu ya pencurian identitas nah saya melihatnya ini bukan hanya masalah Undang-undang penata pribadi aja gitu ya, tapi mungkin undang-undang ITE pun mungkin bisa berlaku gitu karena di undang-undang ITE itu kan juga mengatur beberapa kejahatan-kejahatan cyber dan salah satunya itu adalah pencurian identitas itu adalah salah satu perbuatan dilarang gitu. Nah kalau memang eh, apa perbuatan ini sangat merugikan dan sifatnya misalnya skalanya besar gitu ya, bukan hanya mempengaruhi satu orang, sudah sistematis itu ada komplotannya segala macam. Menurut saya mungkin bisa diselesaikan juga melalui apa jalur pidana gitu melalui polisi lembaga penegak hukum lainnya. Gitu. Ya, 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 baik itu menarik tadi yang bisa saya tarik terkait dengan pemaparan dari bukan jawaban dari Pak Samuel, Pak Kosasi, dan juga Pak Dani itu perlindungan data pribadi sangat terkait dengan perlindungan konsumen. Terus, juga literasi digital itu penting terkait dengan perlindungan data pribadi, dan uh, juga di beberapa hal, undang-undang ITE itu relevan. Jadi, kita membaca suatu situasi atau kondisi kebocoran data itu tidak bisa uh, hitam putih. Kita harus perhatikan konteks dan social legalnya juga di situ. Oke, ini round terakhir untuk pertanyaan uh, sebelum nanti um, kita simpulkan. Um, Uh, round terakhir dan juga saya minta concluding uh, statement ya uh, penutup dari um, Pak Samuel, uh, Pak Kosasi, dan juga Pak Dani. Uh, pertama ini izin bertanya dari anonymous attendee. Dikarenakan sekarang belum terdapat undang-undang PDP, apa landasan hukum yang tepat untuk menjerat pelaku peretasan data pribadi? Oke, okay. apakah undang-undang ITE atau undang-undang lainnya? Dan untuk kerugian konsumen yang diretas, apakah undang-undang konsumen dapat mengakomodir kerugian tersebut? Um, Oke, okay, itu pertama. Terus kedua, ini uh, spesifik untuk Pak Samuel uh, dan juga Pak uh, Pak Dani uh, terkait untuk penyimpanan data pribadi di cloud storage seperti Google Drive, Microsoft Azure, uh, dan Amazon AWS. Apakah cloud storage service provider tersebut termasuk personal data processor? Atau dianggap transfer data ke pihak lain, dari pihak cloud storage selalu menyampaikan bahwa mereka hanya menyediakan infrastruktur dan tidak mengakses data konten dari klien. Oke, okay. um, ini menarik ya, karena saya ingat waktu saya kerja di Brunei, pemerintah Brunei itu pernah bilang dilarang menyimpan data pribadi di Dropbox. Jadi, itu ada circularnya juga, jadi ada listed cloud storage yang diperbolehkan itu oke okay. ketiga dari Pak Alvin Utomo pertanyaan dari Pak Alvin Utomo lagi dalam hal penyimpanan data pribadi dilakukan oleh vendor dan terjadi kebocoran data akibat kesalahan atau kelalaian vendor tersebut sehingga perusahaan digugat oleh pemilik data dan atau dikenai sanksi oleh regulator upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk melindungi kepentingan hukumnya terhadap terhadap vendor tersebut mengingat kesalahan tersebut bukan akibat kesalahan Um, atau kelalaian dari perusahaan tersebut. Oke, okay. um, ini sebenarnya ada pertanyaan yang ketiga, terakhir ya dari GDP uh, terkait dengan GDPR. Ini territorial scope dan ini menarik. Dalam pasal 3 GDPR untuk territorial scope ini terakhir uh, dinyatakan bahwa meskipun pengendali, pengendali data tidak berada di Uni Eropa, tetapi selama pengendali data menawarkan barang atau jasa kepada pemilik data dan melakukan monitoring kepada behavior pemilik data yang berada di Uni Eropa, maka pemilik itu data itu harus tunduk pada GDPR. Apakah pengendali data di Indonesia eh, melakukan dua hal tersebut di atas wajib untuk mengikuti ketentuan ini, dan demikian tunduk pada GDPR? Jika tidak, bagaimana sebaiknya internal polisi perusahaan yang melakukan dua aktivitas tersebut untuk bisa menyiasati hal yang ada? Terutama kita belum punya undang-undang PDP ya, masih dalam bentuk RU saat ini. Itu empat pertanyaannya. Saya minta tolong Pak Samuel untuk uh, menjawab. Terus uh, silahkan kemudian Pak Kosasi dan Pak Dhani dari aspek um, uh, lawyeringnya. Ya, uh, tadi terkait uh, illegal access, ya itu kalau illegal access, makanya kita dia mem ini mengakses, ini bagaimana illegal access itu memang uh, adanya di undang-undang itu ya, ini termasuk uh, aktivitas uh, milisis yang perlu di, ya, memang diatur, dan itu hukumannya cukup, cukup berat juga, jadi uh, kalau dikatakan Indonesia juga belum punya undang-undang sih, dan undang peraturan juga belum enggak. Kita ada puluh dua sektor sedang mengatur hal ini. Jadi tidak tidak dikatakan kita enggak punya. Tapi kalau terkait legal access itu ada di undang-undang Nah terkait uh, prosesor ya tadi ya prosesor ini ya, kalau prosesornya yang salah ya makanya kita harus lihat tuh. makanya Pak Pandi Pandi juga ya pengendali controller ini dalam membuat perjanjian dengan prosesor itu harus uh, harus ada back to backnya kalau sampai itu mereka kena karena kena apa kena sanksi karena kesalahannya prosesor itu bisa dan kita juga mewajibkan prosesor untuk melakukan apa comply terhadap apa namanya aturan yang ada nah, terkait penyimpanan data ya ini itu ada penyimpanan data itu ada levelnya kalau kita taruhnya di Dropbox taruhnya di yang yang keamanannya rendah itu tanggung jawab kita itu menjadi siapapun yang menggunakan menyimpan itu dia menjadi tanggung jawabnya. Kami sudah disampaikan di situ bahwa setiap pengendali ataupun PSI itu wajib melindungi, wajib melindungi dan jalan-jalan keamanan. Ini memang ada ada juga sih yang tahunya di tempat-tempat yang level keamanannya rendah menggunakan cloud pun itu memerlukan suatu pengetahuan yang yang mumpuni karena itu kan adalah platform bahwa dia itu adalah suatu apa sistem ya. Jadi kita tergantung kita dalam penyimpanannya. Jadi harus bedakan kalau dia dia sebagai penyedia infrastruktur atau dia sebagai prosesor. Ada juga yang sebagai prosesor. Jadi tahun semuanya ini diserahkan di diproses itu beda itu artinya. aturannya. Kalau kita hanya menyewa pas fasilitas kita prosesornya pun si pengendali itu termasuk prosesor dan dia bertanggung jawab penuh dan waktu dari tidak bisa menyalakan. Makanya waktu melakukan settingnya bagaimana ini udah sudah ngomong teknis sekali dan harusnya dari PSI-nya harus punya engineering yang memahami jalan pemanfaatan sistem penyimpanannya atau pemrosesannya. Jadi itu ya. Nah, yang satu yang ingin tambahkan lagi, jadi kalau memang itu kesalahannya si prosesor di ya dalam hal ini, dia maksudnya vendor itu mungkin prosesor ya. Itu kalau itu bisa dibuktikan dan ada kontraktual antara pengendali dengan prosesor ya, baru dia bisa di, dikenakan uh, jadi dia di, di, dia yang bertanggung kan jawab pengendali dia dituntut. Tapi dia nanti juga, tapi sanksinya kamu bisa mengenakan pada dua. Tapi uh, terhadap tuntutan masyarakat pastinya akan pengendali, pengendalinya akan menuntut balik ke uh, prosesor. Tapi sih di dalam sanksi administratif kita bisa mengenakan dua-duanya. Jadi kita lihat dari uh, kita lihat dari uh, Hasil dari investigasinya bagaimana? Itu kira-kira. Oh, Oke, okay. baik. Terima kasih uh, Pak Samuel, uh, Pak Kosasi. Iya. Terima kasih Mbak Farah. Lumayan udah kejawab semua tuh tadi Pak, Pak Sam itu tapi. Yeah. Uh, jadi uh, ya memang tadi saya juga sepakat dengan Pak Sam. Uh, dalam hal jadi ilegal akses ya undang-undang ITE sebenarnya bisa dipakai ya di situ dan itu sudah ada uh, sanksi-sanksinya juga uh, lalu kelalaian vendor juga lagi-lagi saya sepakat dengan Pak Sam itu diatur dalam uh, perjanjian gitu ya uh, ini kenapa penting makanya sekarang buat perusahaan-perusahaan wala walaupun kita belum punya undang-undang PDP tapi contoh <tuh> untuk uh, klausula mengenai pelindungan data pribadi itu sudah banyak di uh, saya rasa di presiden preseden uh, kita search di uh, internet juga banyak kok contoh uh, data protection clauses atau data sharing clauses dan di uh, apa di Asia sendiri tuh udah ada tuh Uh, uh, contoh klausula-klausula uh, yang memang memang bisa dipakai, yang uh, bisa bisa diterapkan di region ini, walaupun tidak secara mandatory, ya. Tapi uh, itu bisa mulai kita taruh di kontrak, supaya di kontrak itu ada pelindungan, terutama ketika kita melakukan pertukaran data pribadi. Jadi, ketika kita mau ada kerjasama atau penggunaan vendor, penting nih untuk uh, si data controller mesti tahu dulu. Ada data pribadi nggak yang dibagikan atau kemungkinan mereka terekspos dengan data pribadi? Jika ada, ya itu sebaiknya dimasukkan klausula itu. Nah, ketika memasukkan klausula itu, apa saja yang harus masukkan? Harus disepakati apa sih data yang di-share, bagaimana cara data sharingnya, metodenya, bagaimana perlindungan yang mesti diterapkan perlindungan keamanan supaya data ini tidak bocor dan kalau ada insiden apa yang harus dilakukan? Nah, yang terakhir itu jika terjadi insiden Uh, apa yang bisa dilakukan oleh uh, pihak yang membagikan data itu gitu ya uh, mm. ganti rugi okay. apa yang dia bisa dapatkan yang dia bisa minta secara perdata uh, nanti ke uh, ke si uh, data uh, prosesornya itu gitu itu nanti bisa di di diatur di di kontrak itu dan sudah banyak uh, contohnya juga gitu nah terakhir mm. mengenai keberlakuan uh, GDPR uh, yaitu harus dilihat gitu apakah memang si perusahaan ini dia mentargetkan uh, market di Eropa gitu Contohnya ya, apakah memang produknya itu bisa diakses dan digunakan di sana? Atau indikasi lain, apakah misalkan pembayaran bisa dilakukan dalam bentuk euro? Gitu, itu kan salah satu indikasi mereka mentargetkan market di Eropa. Jika memang itu uh apa memang dipenuhi, terpenuhi ya bisa jadi mereka uh, subject to GDPR ya mereka juga yeah. uh, saya sarankan untuk meminta pendapat dari uh, konsultan hukum nih apa yang harus mereka lakukan nih kalau sampai nanti uh, mereka ternyata masih subject to GDPR dan mereka masih comply dengan uh, GDPR gitu ya. Yeah, yeah. Uh, Jadi, ya, ya. ini memang... sedikit ya. Silakan Pak Samuel. Pak apa, yang terakhir saya lupa menjawab ini sama. Jadi kita juga demikian. Makanya mungkin teman-teman juga tahu ya, belakangan ini kan kita mewajibkan untuk pendaftaran. Pendaftaran itu adalah tadi kalau kita memang menargetkan Indonesia sebagai market kita, mereka wajib mendaftar. Jadi di pun juga diwajibkan, ya. mereka harus komplain. Kan mereka punya metode untuk mencarinya. Kita juga sama tadi model kita adalah lo register lah. Daftar lah. Jadi kita tahu siapa nanti yang akan dihubunginya, bagaimana apabila terjadi apa-apa. Jadi kita juga melakukan yang sama. Itu kan. Karena kan kenapa semua negara lagi melakukan hal itu? Karena memang ruang digital itu sifatnya terbuka. Jadi makanya jurisdiction itu akhirnya bisa di setting dalam settingnya itu logika, bukan fisikal. Logically di setting, Ya tadi dari kalau di Indonesia itu mendaftar di sana dia harus kompla itu ada banyak juga sih eh, tergantung dari negara bagaimana mengatur tadi semuanya itu eh, dalam upaya untuk menata kelola ruang digital mereka. Baik, terima kasih uh, Pak Samuel penjelasannya dan juga eh uh, Pak Kosasih komprehensif sekali. Uh, Pak, eh uh, Pak Dani silahkan ini uh, terutama terkait dengan apa landasan hukum yang tepat untuk menjerat pelaku pertasan data pribadi. Dan uh, untuk kerugian konsumen bagi uh, konsumen yang datanya diretas, mungkin bisa memberikan perspektif dan jawaban. Ya, uh, mungkin tadi udah saya sampaikan juga gitu ya, kalau misalnya datanya diretas itu uh, apa sih yang apa apa sih, uh, apa langkah uh, hukum gitu, langkah hukum yang bisa dilakukan. Nah. Sebenarnya kalau kita lihat di peraturan data pribadi yang ada sekarang ini sebenarnya ada beberapa gitu ya yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi tentu saja eh, apa bisa eh, meminta kalau kita lihat di peraturan yang sekarang kita gitu, meminta kominfo untuk melakukan mediasi dan juga mungkin kominfo bisa melakukan investigasi dan kalau bisa memang dilihat terjadi pelanggaran ya eh, apa secara teori bisa dikenakan sanksi yang sifatnya administratif gitu ya, baik benda dan lain-lain sebagainya. Kemudian eh, eh, apa eh, langkah hukum lain yang mungkin bisa dilakukan adalah kalau misalnya memang ada indikasi ini merupakan tindakan pidana illegal akses gitu ya, pelanggaran terhadap pasal eh, 30 saya undang-undang ITE. Nah, itu bisa di eh, di handle oleh polisi sebenarnya yang sudah masuk ke ranah pidana. Itu kalau misalnya memang itu menyebabkan apa, menyebabkan uh, akses secara ilegal ke elektronik sistem dari pihak lain, maka itu bisa dianggap sebagai perbuatan pidana yang uh, memiliki ancaman pidana sebenarnya. Jadi bisa diserahkan kepada polisi sebenarnya. Itu uh, itu mbak Paran dari sana. Ya, baik terima kasih banyak uh, Pak Dani. Mungkin saya menyimpulkan sebentar dan kemudian saya minta tolong masing-masing narasumber untuk memberikan concluding statement ya. Dan juga uh, message key message uh, untuk audiens yang hadir di, um, di siang hari ini pagi sampai siang hari ini. Um, Oke okay, beberapa pointer terkait dengan kesimpulan sekali lagi uh, terima kasih sudah hadir di webinar uh, pagi siang hari ini uh, untuk merayakan uh, ultah 22 tahunnya hukum online. Uh, tadi sudah dibahas di uh, um, bagiannya Pak Samuel uh, terkait dengan RUU PDP, setiap bagian dari RUU PDP tersebut sudah dibahas. Uh, sekarang tinggal sinkronisasi, uh, itu adalah undang-undang yang nanti akan menjaga keseimbangan. Sanksinya ada sanksi administratif, sanksi pidana, terus kemudian itu dari sisi regulasi, dari sisi ekosistem, dan dari sisi asosiasi Pak Kosasi menjelaskan bagaimana penetrasi internet di Indonesia itu sekarang sedang berjalan. Dan beliau juga menjelaskan tanggung jawab data control dan data processor yang penting, juga bagaimana kondisi yang ada terkait di Asia untuk data protection laws di Indonesia. Terus kemudian juga hak atas data juga mencakup data erasure dan itu juga penting. Nah, Pak Dani menjelaskan dari sisi prakteknya um, di situ dijelaskan implementasi dalam praktek dan juga implikasinya dan bahwa hak atas data privacy, hak pemilik data itu ternyata multifaceted ya Pak Edania. Ya. Ada hak akses, uh, hak info, hak atas perbaikan data, terus kemudian juga. Ada hak, termasuk juga hak uh, untuk membatasi pemrosesan itu itu tercakup dan juga data sharing practice dijabarkan dengan um, dengan baik dan dengan komprehensif oleh Pak Dani dan uh, di diskusi kita bisa melihat menarik uh, beberapa kesimpulan sebagai berikut bahwa memungkinkan uh, untuk data agregat itu dimonetisasi, namun um, memang ada rambu-rambu jika ingin memonetisasi harus disampaikan ke orang yang memiliki data tersebut, oke? Okay? Dan uh, tugas dan fungsi itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Samuel ya. Uh, itu terkait dengan otoritas uh, yang relevan itu sudah dijabarkan uh, di dalam uh, rancangan undang-undangnya dan presiden yang akan membuat lembaganya. Terus dan memang diingatkan sekali lagi pembahasan adalah proses politik. Jadi kita nggak bisa ada expiry date mungkin ya Pak ya untuk uh, pembahasan ini. Terus uh, juga diingatkan oleh Pak uh, Pak Kosasi bahwa Dukcapil itu bisa memverifikasi NIK, in untuk kemuktahiran data dan untuk pembaruan data bisa ditambahkan fiturnya. Nah, kemudian juga kita diingatkan bahwa undang-undang ITE dan juga undang-undang PDP yang nanti akan disahkan itu punya aspek ekstrateritorial. Dan terakhir, karakter personal data protection law itu juga mengikuti masyarakatnya. Dan literasi digital itu juga penting di sini. Dan itu harus dilakukan secara masif Waktu nya itu tadi terkait dengan kalau ada data breach uh, um, dan kemudian ada injury, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dani. Itu kurang lebih kesimpulan dari saya. Silakan mungkin kali ini Pak Dani uh, bisa memberikan closing statement uh, dan kemudian Pak Kosasi dan Pak Samuel sebagai takeaway message bagi kita uh, selaku konsumen juga dalam hal ini. Silakan Pak Dani. Baik, terima kasih Mbak Farah. Jadi tadi kita mungkin sudah mendengar tadi dari Pak Sem update mengenai PDP bahwa sebenarnya diskusinya sudah selesai nih gitu ya. Artinya apa artinya PDP ini tidak akan lama lagi akan segera menjadi undang-undang gitu ya dan akan segera berlaku dan impactnya itu akan segera kita rasakan. Nah kalau saya sih melihat bahwa mungkin yang paling apa Yang paling terdampak itu adalah pelaku usaha ini, sebenarnya di Indonesia, yang memproses data pribadi, yang artinya ya, semua perusahaan, rata-rata ya kan, paling enggak. Kalaupun mereka tidak memproses data pribadi konsumen, mereka memproses data pribadi karyawan. Nah, kita udah harus mulai bersiap-siap. Kalau misalnya nanti undang-undang ini berlaku, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau nggak salah saya ada grace period juga itu kalau nggak salah dua tahun netanya. Nah itu gunakanlah waktu itu untuk mempersiapkan diri apa yang harus dilakukan gitu ya oleh perusahaan dan bagaimana kita bisa mengadjust eh, praktek pemrosesan data kita supaya sesuai dengan eh, undang-undang pengelolaan data pribadi yang nanti akan disahkan. Karena waktunya sudah lumayan eh, apa lumayan mepet nih, bentar lagi nih kalau kalau yang saya dengar sebelum presidensi. G20 kita di bulan November ya kalau saya lihat di berita gitu. Nah, ini akan sebentar lagi gitu. Jadi, memang harus segera disiapkan. Seperti itu sih, Mbak Farah. Baik, terima kasih banyak pada ini. Uh, Pak Kosasi silakan refleksinya, take away message-nya sebagai closing statement buat kita semua. Iya, uh, terima kasih, Mbak Farah. Uh, ya kami dari asosiasi tentunya sangat gembira mendengar update dari Pak Sam Tadi ya pembahasannya sudah tahap akhir uh, Semoga ini bisa menjawab berbagai uh, pertanyaan Dan juga akhirnya kita bisa memiliki undang-undang PDP Tapi kita sama-sama mesti ingat bahwa uh, ini hanya salah satu milestone Kedepannya perjalanannya masih panjang untuk kita Sama-sama membangun ekosistem pelindungan data pribadi ini Jadi bukan berarti undang-undang PD, PDP disahkan selesai udah goal gitu kan uh, tapi kita masih banyak PR-nya uh, untuk uh, kita juga bisa membentuk ekosistem ini kita saling support bekerja sama dengan pemerintah untuk pada akhirnya kita bisa memiliki ekosistem lindung data pribadi yang baik dari kalangan konsultan hukum bisa membantu uh, memberikan advice ke para pelaku usaha tadi yang kayak pada nih bilang untuk menyiapkan mereka supaya mereka bisa comply dengan undang undang PDP ini nanti dari segi para praktisi semoga nanti kita bisa memiliki acuan standar kompetensi untuk memiliki sertifikasi yang jelas sehingga nanti para praktisi ini pada akhirnya bisa mendukung pemerintah juga untuk memastikan mereka bisa di internal perusahaan bisa memastikan kepatuhan terhadap undang-undang PDP ini dan kita juga sangat menantikan peraturan-peraturan panduan teknis lainnya yang tentunya ini sangat berguna nanti bagi masyarakat atau kalangan pelaku usaha untuk memastikan terbentuknya ekosistem pelindungan data pribadi yang baik. Sekian dari saya Mbak Farah, terima kasih. Terima kasih Pak Kostasi dan Pak Samuel. Um, saya persilahkan untuk take away. Terima kasih Mbak para Jadi kalau kita lihat ya, jadi ya, Undang-Undang PDB ini sudah sangat urgent untuk tadi aktivitas masyarakat kita pun mengalami peningkatan. Jadi kita perlu menciptakan sebuah ruang digital yang nyaman dan aman bagi masyarakat baik juga bagi bisnis. Jadi kita dalam menyusunnya pun kami men menjaga kesimpangan keseimbangan antara perlindungannya dan juga hakapnya haknya dan juga ruangan untuk bisa tetap terjadinya inovasi inovasi dan pengembangan bahan yang akan, bahkan bahkan menguntungkan kita semua. Nah, literasi adalah kuncinya untuk kesuksesannya kita untuk bisa menerapkan undang-undang dalam -undang literasi. Literasi satu juga dengan eh, tadi kita harus membangun ekosistemnya. Dengan literasi akan terjadi eh, Perkembangan ekosistem yang dibutuhkan. Nah, last dari saya adalah dengan adanya undang-undang ini, ini adalah milestone baik untuk kedepannya maupun yang sudah pernah mengumpulkan data pribadi tanpa legal basis harus dimusnahkan, harus dimusnahkan. Diharapkan tidak ada lagi orang-orang menggunakan data pribadi tanpa legal basis, undang-undangnya dan hukumannya itu tidak ada kita buat karena kita nggak mau lagi ruang digital kotor. Jadi kalau kamu mengumpulkan, kita mengumpulkan mau mengumpulkan data pribadi, pastikan sudah ada legal basisnya. Tadi ada dari ada, ada konsen, ada kontraktual, ada macam-macam di situ. Itu itu adalah prinsip pertama karena kita tahu data-data pribadi kita tuh ada di mana-mana tanpa kita sadar pun sudah ada di mana dan mungkin sudah dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak punya legal Dan ini, ini dipastikan dengan adanya undang-undang setiap data pribadi yang dikumpulkan tanpa legalisis adalah ilegal. Ini deklaratif dari negara dan mohon untuk segera. Dan untuk jangka waktunya memang lebih dibahas apakah satu tahun atau dua tahun karena ini memang bukan hal baru jadi mungkin itu adalah yeah. perdebatan yang akan di, yang akan ditetapkan. Apakah cukup? Terima kasih juga dengan asosiasi yang sudah menyiapkan diri. Itu salah satu untuk membangun ekosistem. Kita butuhkan yang nanti ada pelatihan pelatihan saya sudah bicara yang beberapa teman-teman. Ayo siapkan, kita harus bangun ekosistemnya. Itu dari saya. Dan terima kasih juga dengan acara acara ini. Ini adalah acara yang cerdas pun saya untuk kita membahas, kita berdiskusi, kita mencari solusi-solusinya. Bagaimana kita bangun ekonomi digital Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Uh, thank you for your encouraging words uh, Pak Samuel, uh, and thank you so much Pak Dani dan Pak Kosasi um, Saya minta maaf kalau ada salah uh, dalam tutur kata ataupun ucap, dan terima kasih uh, banyak juga untuk KNK uh, Advocate serta AHP Law Firm juga para partisipan yang hadir dan tim yang mengorganize uh, webinar ini Terima kasih banyak Saya menyerahkan kembali ke MC Perinda untuk menutup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Baik, terima kasih, Mbak Farah, sangat komprehensif sekali materi yang disampaikan oleh para narasumber pada hari ini. Sangat seru sekali, tadi diskusinya sudah kita simak bersama. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber Bapak Samuel, Bapak Raditya, Bapak Dani yang telah meluangkan waktu untuk memberikan insight kepada para peserta diskusi kita pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Farah atas kesediaannya untuk memimpin diskusi kita. Dengan demikian hadirin telah terakhir hukum online international law webinar series 2022 esok hari dengan judul The Practice of Data Free Flow with Trust in the Context of Digital Economy Transformation in Indonesia. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti webinar tersebut bisa mendaftarkan diri ke bit.ly/hall2020-inlaw2 yang mana link akan nanti di-share oleh kami melalui chat interaktif. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi dan antusiasmenya untuk mengikuti diskusi kita pada hari ini. Semoga diskusinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya diingatkan kembali untuk Bapak Ibu, kami telah menyediakan feedback form pada laman chat kami. Kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengisi form tersebut guna meningkatkan kualitas webinar kami. Kami juga memohon maaf untuk segala kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Akhir kata, Mewakili hukum online, kami mengimbau Bapak Ibu untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, dan kami berdoa semoga Bapak dan Ibu serta keluarga di rumah selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa di tengah pandemi ini. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat siang, dan sampai jumpa dalam webinar hukum online internasional law Webinar Series 2022. Sesi selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.